ini gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Kalau kita ada yang bukan dari di luar Nusantara enggak? Yang bukan, jadi kita pakai bahasa kita aja gitu. Bahasa Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Nusantara semua. Semua Nusantara semua. Baik. Oke. Serumpun semua. Saya ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak semua, abang-abang semua, dan yang hadir hari ini, baik di online, teman-teman yang lama kita tidak nampak itu, saya nampak Dr. Arif dari Bengkulu di sana itu, dan beberapa teman-teman yang lain yang juga hadir di sini. Terima kasih hadir. Selamat pulang ke tanah air lewat dalam jaring ya. Dan juga hadir hari ini tetamu yang saya ingat luar biasa, yang sangat dekat di hati saya ini, Pramadya Dr. Nurul dari Universiti Malaysia Sabah, dan juga Dr. Mutiara dari UMAM, Universitas Muhammadiyah Malaysia, yang pertama di Malaysia. Pertama di Malaysia dan di luar negeri ya. Di luar negeri juga ya kan. Jadi ini satu luar biasa, satu istimewa juga kita ada tamu delegasi daripada NU dan Muhammadiyah itu. Jadi tadi kita sempat bercanda kalau NU Muhammadiyah itu gabung ya, tinggal pilih saja yang mana itu. Kalau 1, 2, 3 enggak mau, pilih yang keempat ya, enggak apa-apa itu. Jadi lagu apa nama Ahmad Dhani P. Ramli itu kan, madu tiga itu kan. Dan terima kasih juga kepada wakil daripada Permai, Pak Ghazani, kita NGO yang sangat kuat, kukuh, sangat mendukung warga rakyat Indonesia. Pekerja di luar negeri, ya kan. Tapi saya perantau, kita semua perantau. Ya, terima kasih Pak Zainal Adil. Dan yang istimewanya Dr. Muzakir yang jauh-jauh datang dari Indonesia, Universitas Negeri Surabaya, Blora yang sudah dibonekkan, kan? Ya. Saya sangat syukur dengan kehadiran Dr. Muzakir di sini. Dan saya bangga karena saya sebagai pembimbingnya, tetapi jarang orang tahu pembimbing itu kadang-kadang lebih banyak belajar daripada mahasiswanya. Jadi saya rasa lebih banyak belajar daripada Dr. Muzakir ya, daripada saya sempat berbagi ilmu saya dengan Dr. Muzakir. Dan izinkan saya sedikit waktu menerangkan wawasan dan ataupun misi International Nusantara Malay Archipelago Seminar Series ini. Jadi kita mengelolakan seminar siri ini, Nusantara Malay Archipelago ini, sebagai satu wacana dan wahana untuk menghidupkan nomor satunya persaudaraan, solidaritas, kenusantaraan kita. Bahawa kita ini semua satu. Yang memecahkan kita itu perampok penjajah. Kebetulan saja Malaysia, Indonesia itu di bawah penjajah berbeda dan sebagainya. Melainkan Bengkulu ya, tempat sempat exchange sama Belanda dengan British itu. Kalau tidak, saya kalau Bengkulu itu seperti ke Malaysia itu je kan. Jadi wawasannya ialah kita ingin menyatukan kesedaran bahawa kita ini satu, serumpun. Bukan saya serumpun, tetapi sedarah, se-DNA gitu. Kurang lebih Nusantara Malay Archipelago Seminar Siri ini bisa membangkitkan kesedaran tersebut. Ya, yang keduanya ini sebagai satu platform untuk ilmuwan-ilmuwan Nusantara berbagi ilmu mereka. Ya, jadi kemarin 2-3 hari dahulu ada Mbak Ayu dari Gorontalo datang. Beliau juga sempat berdiskusi tentang kebijakan foreign policy luar negeri Indonesia,
tentang apa ni BRI, Belt and Road Initiative, iaitu apa nama ni, laluan sutera kalau dahulunya dengan China. Jadi itu kita sangat hargailah ilmuan-ilmuan yang hadir di sini juga. Dan yang terakhirnya kita adakan ini juga untuk mendokumentasi ilmu. Jadi ilmu itu bukan saja sebagai penyemangat dan juga menggabung ke ilmuan, tetapi kita juga mewakafkan ilmu di apa ni, perpustakaan wakaf ilmu Nusantara kami yang ada juga di YouTube. Jadi kalau kita ke YouTube tu, bisa di Nusantara Wakaf Ilmu YouTube tu bisa dapat ilmu-ilmu yang kita wakafkan di situ juga. Dan juga ada bentuk YouTube, ada juga dalam bentuk artikel, sajak, malahan ada buku juga. Semua wakaf. Jadi intinya wakaf itu bukan sahaja wakaf tidak terbatas pada wakaf harta ataupun wang, tetapi juga bisa wakaf ilmu gitu kan. Jadi kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW itu. Jadi meski kalau bilang di Malaysia, kalau kita bilang itu memang ada lagi itu kan. Itu sunnah lah, apa namanya, sunnah wakaf ini. Itulah tiga misi apa namanya Nusantara Melayu Kepalego Seminar Siri itu. Itu menaikkan ke semangat persaudaraan, kesedaran persaudaraan, mengundang ilmuan-ilmuan seperti Dr. Muzakir ini, dan juga mewakafkan ilmu supaya kita berterusan kita bisa dapat manfaat daripada ilmu yang diwakafkan itu. Apa namanya ni? Itu sepintas lalu tentang apa nama ni, Nusantara Wakaf Ilmu dan Seminar Siri ini. Dan di Sempris ini kami sangat welcome lah, sangat menerima dengan hati yang besar kehadiran saudara-saudari kita. Sempris ini pusat studi social science yang tertua di Malaysia. Jadi apa namanya ni, sejarahnya lama sekali, dan kita sangat senang dan besar hati dapat kehadiran saudara-saudari sekalian, dan juga yang juga di online juga. Jadi tanpa melengahkan waktu dan masa lagi, saya perkenalkan Dr. Muzakir ini. Dr. Muzakir ini seorang ilmuwan, bukan saja dalam bidang sosiologi, tapi sepertinya sudah sejarah Nusantaranya, pengetahuan tentang sejarah Nusantaranya luar biasa sekali. Jadi kadang-kadang bisa mengalahkan sejarawan lagi gitu kan. Jadi beliau juga seorang aktivis yang sempat menyertai apa namanya perjuangan awal Indonesia, mungkin dari reformasi dahulu sudah ada ya. Muzakir ya, seorang pemuda aktivis, tetapi juga anggota yang sangat kuat di dalam pergerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah, ya, satu-satunya organisasi yang saya anggap luar biasa, tidak ada organisasi tersebut seperti ini di Malaysia yang bottom up-nya luar biasa, ada rumah sakit di setiap provinsi, ada universitas setiap provinsi, kadang-kadang ada dua, ada tiga juga. Sampai ke TK juga ada, perjuangan yang luar biasa. Jadi bottom up Indonesia itu seperti Muhammadiyah NUT, dia ada di Malaysia. Jadi Indonesia itu suksesnya itu salah satu sukses, ya, sukses bottom up effort. Kalau Malaysia ini lebih ke bottom top down, ya, lebih top down. Tapi Indonesia itu bottom up. Ini dan Muhammadiyah itu satu kasus dan yang luar biasa ceritanya. Dan sekarang sudah ada di Malaysia juga. Jadi kemahiran dan juga manfaat yang dibawa oleh Muhammadiyah juga sudah menyebar keluar hinggalah ke Malaysia. Jadi kita dapat tumpang juga di dalam pemutiara dari UMA, Universitas Malaysia, dari Muhammadiyah Malaysia juga ada. Kita sangat bangga itu. Dan Dr. Muzakir sebagai seorang aktivis Muhammadiyah, juga ilmuwan, dan penelitian beliau dalam pendidikan tinggi
terutamanya Muhammadiyah itu menjadi tesis PhD ya, dan juga mengembangkan menemukan apa namanya satu teori ataupun perspektif baru tentang institutional theory yang juga satu yang luar biasa ya. Jadi saya serahkan pentas dan panggungnya kepada Dr. Muzakir untuk berbagi ilmu dan juga pengetahuan dan juga wisdom kepada kita. Dia persila, dipersilakan. Bismillah. Ya, terima kasih Prof. Rifani atas waktunya. Karena pesertanya dari Nusantara semua, jadi kita menggunakan bahasa Nusantara ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Rifani, kemudian ada Susen Profesor Nurul Zara, Pak Husein ini, Pak Dimas, Mas Redi, saya belum kenal dengan Mas Dan siapa? Mas Koiron. Ada di sini ada Mas Rajif dan Mas Hanif. Nah, di kamera ada Dr. Arif dari UIN Fatmawati Soekarno di Bengkulu. Sebelah dan teman-teman sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Nah, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya diminta share oleh guru saya, Prof. Rifani, terkait dengan perkembangan pendidikan tinggi di Muhammadiyah sebagai bagian dari contoh bagaimana secara institutional development yang ada di Semarang. Sila Pak Fazil. Selamat datang juga dari Universitas Semarang. Semarang. Sebelumnya saya ingin men-share. Actually, I wrote in English, but it was all of the participants from Nusantara, so I will deliver in Bahasa Indonesia. Silakan. Monggo, jadi, monggo. Seperti yang dikenalkan oleh Prof. Rifani, jadi saya Muhtiti Muzakir, jadi saya juga alumni SENPIS, Center for Policy Research in International Studies, tetapi juga transform, berubah menjadi CPR. Tadi malam saya belum lupa saya bertanya, kenapa kok berubah gitu. Nanti setelah kegiatan ini saya ingin bertanya nanti kenapa kok berubah gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus kemudian perkenalkan saya Mohd Muzakir. Jadi saya sehari-harinya menjadi dosen pencerah di Departemen Sosiologi. But my expertise in Sociology of Higher Education and Higher Education Studies, also organizational sociology because I'm a murid dari Prof. Rifani, jadi seperti itu. Selain saya di sehari-hari di Departemen Sosiologi, saya juga tadi seperti katakan oleh Prof. Rifani, jadi saya juga menjadi Vice Secretary of Council for Higher Education Research and Development Central Board of Muhammadiyah atau Wakil Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan di bawah pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi handle yang mengkoordinasikan perguruan tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia dari Banda Aceh sampai Jayapura. Nah, menurut informasi teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Makassar atau UNMUS Makassar sedang melakukan pendampingan untuk menginisiasi berdirinya perguruan tinggi Muhammadiyah di Merauke. Jadi nanti lengkap dari Banda Aceh sampai Merauke. Jadi seperti itu. Kalau yang paling ujung masih Manado, jadi seperti itu. Pada kesempatan kali ini, Umam nggak dilaporkan? Oh iya, Umam. Ini paling utara ya. Ke utara. Saya sudah pernah berkunjung ke Umam, Bu Mutiara.
jadi ketemu dengan Profesor Insinyur Adi Waluyo Adi. Kebetulan juga menjadi informan dalam wawancara saya penelitian sebelum berdiri. Jadi saya termasuk mengikuti dan nanti ada salah satu umam, salah satu dari apa ya kontekstualisasi dari institutional tahun. Jadi tahun kelembagaan yang dilakukan di Muhammadiyah. Kenapa kok umam mungkin? Karena nanti ada institutional logic Muhammadiyah yang disebut dengan institutional tahun. Tahun secara kelembagaan. Oke, okay. Saya kira ingin mereview secara sederhana itu yang background. Jadi seperti yang saya tahu semua, jadi orang saya kira bahwasanya pendidikan tinggi Muhammadiyah tidak bisa lepas dari latar belakang bahwa Muhammadiyah sejak berdiri itu ya fokus pada pendidikan. Jadi ketika Muhammadiyah berdiri ya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mempunyai 4 bidang. Atau kalau sekarang itu ya istilahnya kalau di Muhammadiyah majelis. Pertama apa yang disebut dengan majelis tabligh. Yang kedua adalah majelis pendidikan dan pengajaran. Dan yang ketiga adalah penolong kesongsoran umat untuk social service. Dan yang keempat adalah bidang pustaka. Jadi ketiga ini. Jadi pertama tabligh untuk menyiarkan tentang pembaruan keagamaan. Terus kemudian yang kedua adalah tentang pendidikan karena sebelum berdirinya Muhammadiyah, Kiai Dahlan juga telah mendirikan sekolah, yaitu madrasah. Madrasahnya memadukan antara ilmu agama dan ilmu. Kalau dulu jangan membayangkan, kalau sekarang biasa, tapi kalau dulu itu luar biasa. Kita harus apa ya menggunakan pembacaan hermeneutik. Kita bilang ada konteks, kenapa seperti itu. Ada teks, konteks, dan kontekstualisasi. Kalau kita melihat sekarang, itu biasa, tapi kalau dulu ketika pendidikan Indonesia jatuh pada dualisme antara pendidikan umum sekuler dan pendidikan agama ansih. Dahlan menawarkan pembaruan, mengkombinkan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Kalau Bapak Ibu sekalian yang di Indonesia mungkin ada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsaniyah dan tsaliyah. Itu sebenarnya itu yang kemudian diadopsi oleh negara. Biasanya orang Muhammadiyah juga enggak paham sejarah itu. Jadi itu kontribusi Muhammadiyah bagi apa bagi Republik Indonesia itu salah satunya itu. Jadi itu orang Muhammadiyah sendiri juga ada yang nggak paham tentang itu. Jadi makanya penting itu kan. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Dahlan itu. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah juga mendirikan Quack School atau sekolah calon guru. Maka untuk mendirikan sekolah-sekolah maka perlu guru, maka ada Quake School. Maka di Muhammadiyah mendirikan Quake School Muhammadijah yang bertransformasi menjadi Madrasatul Mu'alimin Muhammadiyah di Yogyakarta dan sampai sekarang berdiri. Dan saya adalah salah satu alumni. Itu sampai guru. Sisilahnya sampai ke sisilah. Kalau sanadnya itu seperti itu. Sanadnya jelas. Sanadnya nyambung. Saya itu melegitimasi saya ngomong di sini maksudnya. Itu perlu itu legitimasi. Jadi seperti itu. Dan yang kedua adalah penolong kesesatan umat. Jadi agama, kemudian pendidikan, dan ini social service. Jadi kalau di Muhammadiyah terkenal dengan teologi al-ma'un, jadi kenapa kemudian belajar agama bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, memahami artinya, kemudian mengetahui mananya, tetapi juga action. Nah itu yang dikira oleh Dahlan. Maka kemudian ya keberpihakan terhadap kaum du'afa dan musta'afin. Kalau du'afa itu orang yang lemah secara kultural. Kalau musta'afin itu adalah orang yang lemah secara struktural. Nah itu kalau istilahnya Ali Sariati itu ya istilahnya kalau apa ya bahasanya kalau Paulo Freire itu the oppressed people. Ya itu ya mustafafin itu mustafafin orang yang tertindas itu kalau dulu tertindas berapa berarti kebijakan pemerintah kolonial. Pertanyaannya apa sekarang masih ada orang tertindas meskipun di era kolonial tidak ada. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian lebih tahu daripada saya. Maafin bahasanya.
Oke, bagus sekali ya. Terus yang terakhir adalah Taman Pustaka. Jadi Taman Pustaka itu adalah upaya Muhammadiyah melakukan demokratisasi pendidikan dengan membuka taman bacaan yang gratis. Bayangkan saat itu ketika orang belum banyak sekolah, tapi sudah mendirikan taman bacaan. Nah, itu yang sekarang ada taman bacaan itu. Jadi sebenarnya sekali lagi kalau sering saya kepada orang-orang Muhammadiyah atau anak-anak muda Muhammadiyah mengatakan spirit ikro, spirit literasi itu dibangun ya salah satunya dengan taman pustaka itu. Dan sekarang masih ada taman bacaan yang ada. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah awal. Jadi melakukan demokratisasi pengetahuan melalui apa? Melalui taman pustaka dan kemudian melakukan penerbitan salah satunya adalah Suara Muhammadiyah yang berdiri tahun 1915 dan sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang. Nah, itu keberlanjutannya masih ada dan sekarang sudah ada yang online juga ada gitu. Itu secara kilas. Nah, sejak berdirinya Muhammadiyah memang fokus pada pendidikan. Tadi yang ada pembaharuan antar combine religious science dan general science. Dan itu sampai sekarang oleh Muhammadiyah sudah dilakukan dengan apa? Perguruan tinggi Muhammadiyah juga memadukan itu. Nanti setara itu ada. Maka kemudian ada Al-Islam dan Muhammadiyah. Oke. Okay. Selanjutnya, nah, karena kita berbicara pada perkembangan pendidikan tinggi Muhammadiyah, jadi gagasan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah muncul pertama kalinya pada tahun 1916. Jadi ketika saat itu rapat perdana, jadi pada tahun 1915 sebelumnya itu ada rapat, jadi Kiai Dahlan saat itu masih hidup, yang diceritakan oleh R. Hajid dalam bukunya tentang ajarannya Dahlan. Jadi semua tadi, ketua bidang tadi, itu suruh ngomong, mau apa ini bidangnya? Bidang pendidikan pengajaran, bidang tabligh, bidang pendidikan, dan bidang penolong sesama umat. Ketua bidang penolong sesama umat, yaitu Kiai Had Sujah, ternyata kita akan mendirikan klinik kesehatan, kita akan mendirikan panti asuhan, kita akan dengan anak yatim. Tapi ketika Kiai Sujah menyampaikan kita akan mendirikan rumah sakit, para peserta saat itu rapat itu menertawakan. Loh, wah mungkin untuk mendirikan rumah sakit. Tapi oleh Kiai Dahlan kemudian di dalam cerita yang diulang oleh Kiai Haji tadi, sebentar dengarkan dulu. Kita akan mendirikan rumah sakit untuk memberikan tadi pelayanan kepada masyarakat dan umat. Tapi kemudian setelah beberapa tahun setelah itu, rumah sakit Muhammadiyah hampir ada di seluruh Indonesia. Pertama kali disampaikan itu ditertawakan. Hal yang sama juga yang disampaikan oleh Kiai Hisam, ketua bidang pendidikan Muhammadiyah saat itu. Selain mendirikan sekolah, kalau dulu namanya Frobel ya, Frobel Taman Kanak-Kanak ya istilahnya. Taman Kamana dikelola oleh sayap organisasi yang bernama Aisyah dan kemudian sekolah dasar, sekolah menengah atau madrasah ibtidaiyah. Sama halnya ketika menyampaikan rumah perguruan tinggi Muhammadiyah itu karena tahun 1915 yang kemudian juga disampaikan lagi pada pertemuan Kongres Muhammadiyah tahun 1916. Itu dianggap sebagai suatu hal yang utopia. Karena memang betul, karena saat itu di era kolonial Belanda. Yang ada adalah utopia, dan itu miliknya pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan kaum pribumi saat itu belum ada yang mempunyai istilahnya lembaga pendidikan di level pendidikan. Dan itu tentu menjadi berat, dan itu belum bisa direalisasikan. Tapi kemudian diskusi tentang perlunya mendirikan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu kemudian muncul lagi pada Kongres 1936 di Jakarta. Ini bisa lihat ini posternya. Jadi dulu sudah buat poster-poster gitu. Jadi kalau Mas Rajin buat poster, Anda harus lihat ini. Ada sejarah poster-poster sejarah. Anda bisa datang di Museum Muhammadiyah. Ya, di Museum Muhammadiyah. Tapi jangan kaget, kalau di Museum Muhammadiyah nanti ada nama saya di situ. Ini buat gaya, ini menyampaikan apa yang ada di museum, bukan pamer, bukan. Sambung sedikit gak apa-apa gitu. Nah, ini Betawi saat itu, jadi imajinasi. Jadi ada teman-teman lagi meneliti tentang poster-poster Muhammadiyah dari tahun 9 itu. Termasuk juga poster
ketika era kolonial memasang gambar Pangeran Diponegoro. Itu membuat pemerintah kolonial Belanda panik. Bayangkan, Pangeran Diponegoro dijadikan sebagai poster untuk Kongres Muhammadiyah pada era kolonial. Bukankah kita tahu pada tahun 1825 sampai tahun 1830 terjadi perang Jawa yang sangat dahsyat saat itu yang dan merugikan pemerintah kolonial Belanda. Jadi trauma saat itu. Jadi pemerintah Belanda itu dijadikan di poster atau kongres satu. Namanya kongres satu, belum utama. Jadi utama itu setelah merdeka saja. Namanya kongres satu. Jadi lebih barat-baratan dulu. Di era dulu itu kebaratan. Semakin kesini semakin menggunakan bahasa Arab. Menarik juga ya. Orang nggak tahu gitu. Jadi kalau terlalu ke, jadi kalau orang dulu, orang-orang Muhammadiyah di foto-foto itu perlintir-perlintir semua itu. Pakai jas, terus pakai sarung, tapi pakai jas, pakai dasi gitu. Kalau sekarang pakai batik. Padahal batik adalah fenomena baru sebenarnya. Kalau melihat foto-foto sejarah itu. Jadi itu menarik kalau klaim bahwa batik itu pakaian yang sudah lama digunakan sebagainya itu sejak kapan itu secara formal. Kita bisa lihat Soekarno, Hatta, pemimpin Republik itu jarang pakai batik itu. Saya pun mencari sebentar. Jadi itu baru-baru saja itu. Pak Harto pakai safari. Pakai safari. Jadi itu konstruksi baru yang ingin dibangun tentang batik itu. Tapi ada bagusnya karena ada tension dengan Malaysia, bukan destructive tension, tapi creative tension. Itu bagus itu. Jadi ada ketegangan yang produktif. Jadi akhirnya banyak, Pak, hampir semua daerah punya batik sebelumnya. Sebelumnya nggak ada. Mungkin ada yang tidak, ya. Tapi dengan itu ada membuat batik semuanya. Bagus itu. Sebelum Malaysia claim nanti, ya. Ya, itu bagus, kan? Nah, ini contoh yang saya gambarkan itu di situ. Nah, itu. Jadi gagasan tentang pendidikan tinggi itu sudah menjadi kesadaran. Sekarang tidak semuanya bisa melakukan pendidikan, kecuali elit-elit Muhammadiyah satu. Seperti Kiai Haji Mas Mansur Kahar Muzakir. Kahar Muzakir itu dia alumni dari Al-Azhar, dan Mas Mansur juga sama. Yang kemudian menjadi empat serangkai bersama Soekarno, Hatta, dan kemudian bersama Ki Hajar Dewantoro saat itu. Itu memang lulusan Al-Azhar. Jadi, tapi belum mampu untuk menginisiasi mendirikan perguruan tinggi satu. Karena tadi ada tentu yang bisa mendirikan ya adalah pemerintah kolonial dan pemerintah ya private belum bisa. Even taman siswa atau kemudian juga gerakan-gerakan seperti SI saat itu atau kemudian NU atau kemudian juga gerakan-gerakan yang sudah lama ya seperti Al-Khairat, Cawetul Khair itu mereka belum mampu juga. Karena memang juga ada problem struktural dari pemerintah kolonial Belanda. Kalau terlalu pinter ini bahaya, cepat merdekanya nanti. Gitu. Saya kira juga Malaysia juga sama, pendidikan tinggi juga dibatasi. Jadi pendidikan tinggi sebagai suatu hal yang bersifat elit. Hanya kaum bangsawan saja yang bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Jadi sama. Jadi jangan kaget kalau kemudian founding parent saya ya, karena ada laki-laki dan perempuan. Ya itu ya yang orang-orang yang apa? Yang anaknya bangsawan. Ada satu perempuan yang lulus dari sekolah hukum Belanda itu namanya Maria Ulfa. Itu yang menjadi menteri kabinetnya Sahrir. Itu sama, itu anaknya Bupati Cirebon. Jadi hampir semuanya seperti itu. Soekarno, Hatta, dan sebagainya itulah kalau di Jawa mungkin priayi gitu. Kalau mungkin di Sumatera Barat itu ya mulai dari Hatta, Tan Malaka, Yamin dan sebagainya itu ya bangsawan. Ya memang pendidikan tinggi itu yang bisa mengakses adalah bangsawan. Muhammadiyah saat itu dengan pendidikan menawarkan pendidikan untuk semuanya. Gitu. Jadi ya itu bagian dari saya katakan tadi demokratisasi pendidikan. Oke, nah ini bagus sekalian. Jadi sampai kemudian pasca merdeka, ini itu foto Kiai Dahlan
itu sekolah pertama sekali itu. Ya gedek gitu ya. Gedek itu anyaman bambu gitu. Itu foto yang lata karena satu dokumentasinya cukup susah ya. Jadi itu Kiai Dahlan dengan para muridnya. Baru kemudian kalau yang di bawah itu Quack School Muhammad Dujah yang saya sebutkan tadi. Ini pernah di era revolusi ketika pemerintahan Indonesia di Yogyakarta itu menjadi kantor Departemen Keuangan. Jadi seperti itu. Muhammad Hatta pernah di. Nah ini sekolah calon guru. Jadi seperti itu. Baru kemudian gagasan itu pasca kemerdekaan mulai muncul. Karena sebelumnya di Jogja, awalnya di Jakarta sudah berdiri sekolah tinggi Islam. Nah ketika terjadi revolusi fisik dipindah ke Jogja, yang mendirikan siapa? Yang mendirikan saat itu ya istilahnya kelompok apa kelompok santri ya itu ya, baik itu dari UIN dan Muhammadiyah termasuk juga Muhammad Hatta yang kemudian bertransformasi menjadi UII, Universitas Islam Indonesia. I think it was one of the oldest private university in Indonesia. Jadi UII. UII itu kampus besar. Jadi jangan heran kalau yang pendiri UII, rektornya itu rata-rata itu yang mantan rektor UGM. Kayak pendiri UGM, Profesor Sarjito itu pernah juga menjadi rektor UII. Dan kemudian adiknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Prabu Ningrat, gitu ya, itu juga menjadi rektor di UII. Jadi salah satu kampus yang tua. Jadi jangan heran kalau banyak dulu orang-orang selain baru UGM berdiri tahun 1949 yang mungkin bisa dicek ya itu teori. Jadi UII itu termasuk kampus tertua gitu, di Indonesia. Selain kampus yang sudah berdiri contoh ITB, UI, UNAIR yang sebelumnya adalah istilahnya apa? Kalau yang UI dari mungkin dari Stovia, kalau UNAIR NIAS, jadi sekolah dokter untuk pribumi kan itu kan. Terus kemudian juga kalau ITB ya sekolah teknik yang miliknya Soekarno tapi kemudian namanya private kemudian jadi publik. Kemudian jadi Universitas Indonesia ada di Bandung, terus ada di Bogor, di jajaran satu, terus kemudian dipisah masing-masing menjadi ITB, kemudian IPB dan UI. Jadi seperti itu. Baru kemudian pada tahun 1954 berdiri perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Padang Panjang. Ini Sumatera Barat. Karena sejarah perkembangan Muhammadiyah yang di luar Yogyakarta yang paling berkembang adalah di Sumatera Barat. Jadi Sumatera Barat menjadi istilahnya basis apa ya perjuangan atau penyebaran Muhammadiyah. Ini karena apa? Peran. Jadi semacam federasi lah. Gagasannya Kiai Dahlan itu disepakati. Jadi ayahnya Hamka itu Haji Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim Amrullah itu kemudian ya termasuk dulu tokoh kaum muda, masanya itu kaum muda. Jadi ya ada disebut dengan Haji Rasul yang kemudian ya menerima gagasan Muhammadiyah meskipun dia tidak secara formal menjadi anggota Muhammadiyah tetapi mendukung tadi Rukun Muhammadiyah menunjuk menantunya yaitu Sultan Mansur. Jadi Muhammadiyah ada dua tokoh, Mas Mansur dari Surabaya dan Sultan Mansur Buya Anger Sultan Mansur yang berasal dari Maninjo. Nah itu. Yaitu yang menjadi motor untuk menjadikan Muhammadiyah yang ada di Sumatera Barat. Nah, baru kemudian Hamka. Ya, jadi Hamka. Jadi kemudian dalam perkembangannya Sultan Mansur menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah juga itu. Dan belum ada ketua umum ya. Menjadi pimpinan yang umurnya paling tua. Meskipun dia lebih tua, tapi wafatnya itu lebih lama daripada Hamka. Itu jadi itu adik iparnya aja ya. Adik iparnya itu menyebarkan istilahnya apa ya? Jadi perguruan Towalin, perguruan Padang Panjang, nah itu menjadi basis dari tadi misalnya yang sama ya, dalam konteks menyebarkan kebaruan pendidikan Islam saat itu. Jadi sudah ada di sana. Jadi istilahnya sama ini, cocok ini. Ya, jadi menggabungkan diri. Jadi lebih semacam kayak federasi lah gitu. Jadi seperti itu. Baru kemudian di sini tahun 1945. Tapi kemudian setelah perubahan waktu, kemudian panjang ini 55 ini itu kemudian dipindah ke Jakarta, yang kemudian bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah
Jakarta. Jadi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang saat itu pertama kali berdiri dari UMJ. UMJ, saya kira Prof. Rifani pernah kesana juga. Jadi ini UMJ ini pernah memberikan doktor honoris causa kepada Soekarno, tapi menjelang Soekarno turun begitu. Jadi tahun 1000 jadi 3 bulan sebelum Soekarno turun jadi seperti itu. Oke, okay, tapi menarik itu. Jadi UMJ Jakarta. Jadi awalnya pada Panjang, kemudian seiring dengan perlu waktu, kemudian dipindah ke Jakarta karena mungkin saat itu argumentanya perlu ada di ibu kota. Gitu. Ya, nah, tapi dalam perkembangannya itu menarik. Jadi justru perkembangan perguruan tinggi Muhammadiyah tidak di Jakarta, tidak Sumatera Barat, tapi di wilayah yang lain. Ini juga menarik juga, nanti mungkin bisa saya sampaikan di sini. Ah, ini terkait dengan perkembangan Muhammadiyah. Belum. Oke. Kok enggak sinkronisinya? Lambat dikit banget. Oke. Ya, kalau di sini organizing and managing higher education Muhammadiyah. Jadi pada awalnya jadi memang perguruan tinggi Muhammadiyah ini di bawah istilahnya Majelis Pendidikan dan Pengajaran. Jadi itu yang mengurusi pendidikan elementary and secondary education. Nah, itu. Kalau untuk yang early childhood education itu ditangani oleh sayap organisasi Muhammadiyah yang perempuan yaitu Aisyah. Kalau di NU namanya Muslimah. Oh, Muslimah. Muslimah. Jadi seperti itu. Kalau di Muhammadiyah namanya Aisyah. Yang itu istilahnya apa? Yang membawai pendidikan early childhood education. Jadi berbagai peran ya gitu kan. Nah, tapi seiring dengan waktu terus kemudian seiring mulai munculnya perguruan tinggi Muhammadiyah sebagai berkembang, kemudian dipisah. Jadi ada namanya Council for Elementary and Secondary Education sendiri, terus kemudian berdirilah Council of Higher Education and Research and Development sendiri. Karena seiring ya itu bagian dari organisasi semakin besar, maka perlu istilahnya ada struktur yang berundangan gitu. Maka kemudian pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta, tempat kotanya Pak Jokowi, ya itu ya, itu kemudian istilahnya menghasilkan keputusan untuk memisahkan tadi. Akhirnya kemudian pada tahun 1968 kemudian dibentuklah namanya disebut dengan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan. Ketuanya saat itu adalah Jasman Al-Kindi yang juga rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta dan kebetulan juga pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, cucu dari Kiai Dahlan. Jadi seperti itu saat itu. Anggotanya siapa saja? Anggotanya Kunto Wijoyo, Ikhlasul Amal, Yahya Muhaimin. Jadi mostly orang-orang UGM. Ya. Jadi itu orang-orang UGM jadi itu ya. Jadi Kuntoya terus kemudian ada Rusli Karim orang ini jadi Yahya Muhaimin itu mantan Menteri Pendidikan, terus kemudian Kunto Wijoyo one of the prominent intelektual also as apa ya budayawan lah itu ya. Terus kemudian yang ke Ikhlasul Aman itu rektor UGM di era reformasi saat itu. Baru kemudian tahun 1968 itu berdiri. Jadi saat itu belum ya istilahnya apa ya harus diurus oleh lembaga yang sama. Dengan adanya pemisahan itu terjadi percepatan. Jadi karena istilahnya apa majelis itu yang kemudian menangani melakukan apa ya pendampingan terhadap perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah saat itu. Nah, ini Muhammadiyah High Education Network. Jadi peta ini bisa dilihat sebenarnya di nanti bisa dibuka di website Diktilitbang. Sebentar. Ya, like tidak apa. Tunggu, oke. Okay. Iya, ya. Ini on the way. Oke, itu buai. Saya buka ini aja. Oke, okay, sebentar. Belum? Oke. Okay. Ini masih belum lagi kelihatannya. Masih sebentar. Nah, ini peta persebaran
perguruan tinggi Muhammadiyah saat ini. Nah, itu Umar sudah ada itu. Kemarin saya minta di staf di Majelis Dikti Lintang Muhammadiyah ada yang kurang. Di Sorong itu ada dua. Ada Universitas Muhammadiyah Sorong, ada Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ada di Manuwari, ada di Jayapura. Sebentar ini kok. Enggak anu ya, berubah-ubah. Yang di Sorong 60% Kristen. Iya. Yeah. Iya. Yeah. 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 It's my wife, Becky, di sana juga kemarin. Atau share pihak. Oke, sebentar. Nah, ini. Sebentar, sudah saya share belum ya? Oh, ah, sorry. Share di laptop tadi. Oke. Lagging di mana? Itu atau di laptop? Oh, laptop itu. Oh. Connection. Nah, nah ini. Ini petanya, Mas Kak. Ini kalau di Jawa banyak sekali, sampai ini nggak bisa hitung ini karena every province has Muhammadiyah education ya. Termasuk ini di Maumere itu ada, di ini Maumere, terus kemudian di Kupang ada, di Lombok juga banyak, Mas Dani di Bima juga ada di sini. Termasuk juga di sini saya kemarin terakhir di Ternate di sini. Ini di Kalimantan Utara juga ada, Kalimantan Utara bisa dilihat Umam ada juga, lalu Sumatera cukup banyak. Nah, Sumatera salah satu yang paling banyak itu di Lampung, terus kemudian di Sumatera Utara. Nah, Sumatera Utara salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul, jadi akreditasinya unggul, jadi bukan jadi unggul. Itu Indonesia accreditation high level lah itu maksudnya itu. Jadi di Malaysia dan ada apa istilahnya program studi yang khusus diberikan mandat yaitu ilmu falak. Jadi di sana gitu. Jadi tidak semuanya ilmu dan itu ilmu. Nah ini petanya, ini di setiap perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di beberapa puluh di Indonesia. Terus Malaysia ada, terus di Sumatera ada 36 PTMA. PTMA itu adalah perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Jadi harus disebutkan Aisyahnya gitu ya. Jadi Aisyah sendiri sebagai organisasi perempuan, dia punya organisasi sendiri. I would say that Aisyah is one of the women organization that has many high education institution in the world. Saya kira seperti itu. Karena di bawah berbeda ya. Di Aisyah punya namanya Majelis Pendidikan Tinggi sendiri. Meskipun dia gabung tetap Muhammadiyah ya, tapi dia punya otonomi gitu. Jadi ada tiga universitas Aisyah. Universitas Aisyah di Yogyakarta yang bernama UNISA, terus juga ada universitas Aisyah yang ada di Bandung dan universitas Aisyah yang baru di Surakarta. Di tempatnya Pak Jokowi lagi. Sebelum pada Pak Jokowi di Surah yang terkenal, Kang Muhammadiyah sudah ada di situ. Gibran ya sekarang. Karena Ibu Iriana itu alumni UM Surakarta, jadi seperti itu. Berapa universitas di bawah Aisyah itu? Di bawah Aisyah nanti ada Bro. Saya di hotel. Oh iya. Sulawesi termasuk yang paling progresif. Gorontalo kemarin salah satu perguruan tinggi swasta yang mendapatkan baru kemarin mengelola program kedokteran. Jadi persebarannya seperti ini, Sumatera termasuk ya, Nusa Tenggara termasuk juga paling progresif. Jadi sekarang sebenarnya ini lebih banyak sebelumnya karena mengalami transform merger. Jadi bagus juga karena dengan merger akhirnya yang kecil-kecil itu menjadi besar. Dan kemudian untuk efisiensi secara manajerial. Maluku ada dua, jadi di Maluku Utara, dan Maluku
Harun termasuk Malukunya termasuk Harun yang didampingi oleh UUMJ sebagai bagian dari institutional tahun. Jadi seperti itu. Sama yang UMAM. UMAM itu hasil kolaborasi yang dari berbagai macam Universitas Muhammadiyah yang dimotori oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tempatnya Pak Joko. Jadi memang Surakarta sebagai pusat pergerakan. Ya, ya. Sejak dulu, itu sejak zaman Serikat Islam. Gitu, ya. Nah ini petanya, bro, sebentar. Ini masih... Jadi kalau berdasarkan ini, nah ini perguruan tinggi Aisyah itu 9,5% ya, perguruan tinggi Aisyah. Ini bisa lihat kategori Ustaz, perguruan tinggi Muhammadiyah ada 80, perguruan tinggi Aisyah ada 3. Kalau keseluruhan perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ada dari 83. Jadi kebetulan ketua majelis dikti perguruan tinggi Aisyah itu juga ex officio wakil ketua majelis dikti di Muhammadiyah. Tapi beliau kemarin pas ini jadi wafat kemarin, jadi Profesor Dr. Widya Stuti, jadi Profesor di UGM, jadi seperti itu. Nah, beliau yang mau bertanggung jawab, tapi kemudian sudah ada istilahnya diganti oleh yang lain juga. Jadi 83 ya? Iya, total universitas. Universitasnya. Aisyah 3, jadi Muhammadiyah 80, sekolah tinggi di Muhammadiyah ada 51, perguruan tinggi Aisyah ada 2. Aisyah originally ya university or maybe university college in Aisyah different from ya biasanya adalah perawat, nurse, dan awalnya itu karena memang mereka bergerak dari sekolah Aisyah terus transform menjadi karena mereka bergeraknya di bidang itu. Meskipun sekarang seperti Universitas Aisyah Yogyakarta itu ya core-nya itu, tapi kemudian membuka jurusan-jurusan yang lain. Jadi ada kalau di Yogyakarta itu ada 3 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. UMY, UNY, terus kemudian UAD, terus kemudian UNISA. Sebenarnya UAD itu tertua. Actually UAD previously teacher college transform to university. Jadi UNISA lah ya. Ya seperti UNISA. Jadi seperti itu. Awalnya dulu mungkin bingung, mungkin wah ini kok sama, membuka program studi yang sama. Ternyata masing-masing punya market yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi kalau guyonannya kalau Mas Redi itu, kalau orang Madura di Jogja itu katanya ini guyonan yang sudah banyak itu ya. Jadi pesannya, jadi jangan anu nanti sekolah di kampus Muhammadiyah. Itu ya jangan sampai sebenarnya telepon ke orang tuanya. Oh Pak, kita anu saya diterima di Universitas Aisyah. Yang satunya saya diterima di Universitas Ahmad Dahlan. Oh bagus, yang penting jangan Muhammadiyah. Itu guyonan. Bisa jaga murtad di Madura. Tapi Madura orangnya sporting terima. Oke. Jadi seperti itu betul Mas Arif. Jadi itu PTMA jadi 160 dan dari Aisyah ada 9. Jadi itu yang bawa. Nah, ini petanya nih Bapak-bapak sekalian bisa melihat itu petanya di sini. Jadi kalau di lingkungan institusi yang mengkoordinir perguruan tinggi Muhammadiyah diharapkan perguruan tinggi-tinggi yang sekolah tinggi terus kemudian institut akademi itu apa ya di harapannya ke depan di merger gitu. Jadi seperti itu karena kalau kecil-kecil itu tentu akan selain secara kelembagaan cara kesehatan keuangan itu biasanya juga berpengaruh juga maka kemudian ada beberapa perguruan tinggi di Muhammadiyah yang kemudian di merger. Itu seperti kalau di Jawa Tengah itu banyak itu ada UMPP, Universitas Muhammadiyah, Pekajangan, Pekalongan. Yang menarik Pekajangan itu desa. Awalnya. Tapi desa yang ranting, ya ranting Muhammadiyah paling bawah, tetapi dia sangat powerful.
yang kemudian mendirikan punya rumah sakit, punya kemudian apa ya BMT, dan kemudian akhirnya mendirikan sekolah tinggi kesehatan, dan kemudian bertransformasi gabung dengan sekolah tinggi ekonomi yang ada di Pekalongan, kemudian di merger. Pertanyaan, kenapa itu mungkin? Nah itu karena tadi ada yang apa ya tadi semuanya harus mengikuti tadi aturan norma yang ada di Muhammadiyah. Jadi kalau sudah diputuskan bahwa ini secara analisisnya itu apa ya bergabung, ya itu ya harus dilakukan. Karena pada dasarnya semua itu milik pimpinan pusat Muhammadiyah. Meskipun yang mendirikan dari bawah, dia harus memberikan kepada otoritas di atasnya itu. Asetnya milik siapa? Iya milik ya. Jadi itu yang kemudian istilahnya apa? Kenapa kemudian mungkin merger-merger itu terjadi? Termasuk juga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang didampingi oleh UMS itu juga sama. Itu awalnya juga sekolah tinggi ekonomi, terus kemudian sekolah tinggi kesehatan, terus kemudian digabung. Termasuk juga ada sekolah yang sekarang di IKN itu, di IKN itu ada namanya Institut Pertanian Tanah Grogol. Itu miliknya pimpinan daerah Muhammadiyah di Tanah Grogol itu yang di dekat IKN. Tapi kemudian akhirnya di merger menjadi miliknya UMKT. Jadi kalau kemarin Muhammadiyah sudah punya kampus di IKN itu, yang ada di apa? Di Tanah Grogol itu pasir gitu. Kebetulan saya juga pernah ke sana juga. Suatu ketika mengisi pelatihan di Tanah Grogol. Jadi Balikpapan masih berapa jam untuk sampai lokasi. Kalau IKN Jokowi. Iya, jadi saya kira jadi kita. Oke, selanjutnya ini salah satu apa ya? Kalau berbicara untuk mengetahui tentang bagaimana perguruan tinggi di Muhammadiyah, ini istilahnya apa ya? Jadi siapapun pengelola ya, perguruan tinggi Muhammadiyah, baik itu kalau di sini mungkin kalau di Indonesia itu ada badan pembina harian, atau kemudian kalau di sini board of governance, terus kemudian rektor atau wakil rektor, dekan, itu harus di Muhammadiyah ini menjadi bacaan wajib. Jadi seperti itu. Karena ini yang menjadi apa istilahnya Pak? Not only value but norm also regulation. Ini bagaimana proses-proses semuanya diatur di ini. Jadi pedoman tentang perguruan tinggi Muhammadiyah secara detail. Ini sebagai semacam institution panduan yang mengatur semua proses governance yang ada di Muhammadiyah. SOP-nya. Ya lebih dari SOP. Jadi karena di sini ya suci. Iya, kita suci pendidikan tinggi Muhammadiyah di sini. Kalau SOP kan terlalu detail loh. Tapi ada lagi. Ya semacam untuk quality assurance, terus kemudian how to implement al-Islam and the Muhammadiyah values, terus kemudian jadi banyak istilahnya apa yang di sebelumnya saya ingin buka. Ini sudah. Atau buka di laptop pun enggak bisa. Nah, kalau tadi kan salah satu. Nah, di sini sebenarnya banyak sekali kalau ini tentang kalau mungkin USM ya, Pak, USM Semarang yang tahu tak bagaimana Muhammadiyah secara normatif. Ini semua ada semua, Pak. Bisa di download aja.
pedoman pendidikan Islam Muhammadiyah, pedoman tentang PTMA, pedoman sampai protokoler bagaimana menerima tamu di Muhammadiyah diatur semua itu sampai itu. Terus kemudian sistem pengelolaan keuangan. Jadi kalau di nah ini siapapun orangnya kalau di istilah rektor di Muhammadiyah itu harus mengikuti ini. Jadi kalau orang yang contoh misalnya ada pimpinan yang tanda kutip melakukan moral apa moral hazard itu cepat atau lambat mesti akan ketahuan. Karena sistem tadi jangan jadi menjadi rektor dia harus di monitoring evaluasi di audit sebenarnya dan akan apa dipertanggungjawabkan itu. Jadi tim penelitian dari Muhammadiyah punya namanya lembaga pemeriksa pembina dan pemeriksa keuangan itu jadi tim di luar majelis itu. Tim yang lain akan datang untuk memeriksa itu. Jadi istilahnya apa? BPK-nya gitu ya. BPK-nya itu. Jadi temuan-temuan itu akan disampaikan ke majelis dikti. Jadi rektor dipanggil terus ini berdasarkan ini harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi siapapun orangnya datang dan pergi, sistem akan tetapnya. Jadi di sini sudah diatur secara termasuk juga tadi quality insurance. Ini semua ada di sini ya. Termasuk juga rektor bagaimana membuat laporan, ada sini ya, standar mutu juga. Jadi ini istilahnya apa ya? Tadi yang katakan norma tadi istilahnya diturunkan menjadi tadi nih, regulation terus kemudian guideline dan sebagainya di lingkungan Perserikatan Muhammadiyah. Termasuk setiap universitas sebelum melakukan rancangan budgeting ya, RAPB itu harus disampaikan ke Majelis Pendidikan Tinggi Lipan untuk di apa istilahnya evaluasi. Jadi setiap minggu itu di Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah itu ada tadarus anggaran, nah, bahasanya gitu. Jadi pertanyaan soal anggaran ini panduannya ada berapa persen untuk apa, berapa persen untuk SDM, berapa untuk riset dan sebagainya itu diatur secara ini jadi memang kok ribet banget ya itulah itu yang mau istilahnya apa ya guyonnya menyelamatkan kalau ingin apa lembaga itu sustainable. Orang boleh datang dan pergi tetapi organization itu tetap berjalan. Mungkin banyak orang dulu saya berpikir wah ini kok terlalu bertele-tele tapi kemudian disusun itu yang menyelamatkan. Siapapun boleh datang siapa. Ya betul. Nah, ini termasuk standar macam-macam ada semua ini. Nah, itu mungkin sebenarnya perguruan tinggi di luar Muhammadiyah bisa mendownload juga karena ini terbuka di website ini. Seperti itu. Jadi, seperti itu ada di apa ya ini berapa terbitan dan sebagainya. Kalau termasuk juga Bapak-Ibu sekalian ingin mengikuti perkembangan mutakhir terkait dengan perguruan tinggi Muhammadiyah bisa juga melihat ini Warta PTM. Dulu sebenarnya ini majalah tapi kemudian kita convert menjadi online. Dan kebetulan saya menjadi pemimpin redaksi di sini. saya meredaksi dari University World News. World News itu berita pendidikan dunia. Jadi ini seluruh activity perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia bisa terekam di sini. Jadi seperti itu. Saya terekam di sini karena ini website bergabung dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oke. Kembali ke sini ya sekali. Oke, secara umum perguruan tinggi Muhammadiyah itu ya kemudian apa ya dikoordinasi di bawah apa yang disebut dengan majelis. Jadi kalau di Muhammadiyah berarti kalau di negara itu ya berarti kalau di Malaysia itu Ministry of Higher Education. Nah itu Ministry of Higher Education lah itu. Jadi ini strengthening ideologi Muhammadiyah. Jadi kalau dalam sosiologi ada namanya Louis Althusser atau Louis Althusser. Jadi ada namanya ideological state apparatus, ada repressive state apparatus. Kalau ideological state apparatus negara yang bersifat ideologis itu pendidikan, gitu.
maka di Muhammadiyah juga ada ideologi Muhammadiyah. Ideologi apa? Islam berkemajuan. Saya kira perguruan tinggi yang mempunyai basis istilahnya apa ya, agama pasti mempunyai misi itu. Arteno dari Islam, Aswaja. Kalau negeri, kalau kampus negeri tentu ya Islam dan PSBB stick. Kalau berbasis Katolik tentu misi apa ya, nilai-nilai Katolikisme atau kalau yang Protestan tentu ada. Itu pasti itu. Kalau mengatakan tidak, kalau saya kira ya termasuk Muhammadiyah enggak mau enggak. Jadi karena apa ya? One of the function of the education ini preserve, menjaga apa? Menjaga tradisi, nilai, gimana value yang mengalir. Kalau di sini maka di Muhammadiyah diterjemahkan bahwa setiap perguruan tinggi wajib memberikan kurs yang disebut dengan Al-Islam dan Muhammadiyah. Itu kalau sini ada alumni sekolah Muhammadiyah mesti. Kalau istrinya apa, ibu negara kita Iryana apa, Bu Iryana Jokowi itu kan di UMS ya, saya ingin tuh mendapatkan mata kuliah itu Al-Islam dan Muhammadiyah. Kalau Mas Rajih alumni UMM itu pasti itu. Pasti. Pas semester kan itu, pas semester itu. Nah itu maksudnya itu. Nah, developing Al-Islam ke Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Jadi selain ini juga menggunakan Al-Islam ke Muhammadiyah. Ini terus kemudian di Muhammadiyah itu bukan tridharma, tapi catur dharma. Not only teaching, learning, social service, research, anyway, tetapi juga tadi Al-Islam ke Muhammadiyah gitu lah, itu di Al-Islam Muhammadiyah tapi dikontekstualisasikan gitu. Dikontekstualisasikan menurut Muhammadiyah meskipun juga ada kaitannya dengan mendampingi untuk quality dan quantity of universitas. Jadi ini perguruan tinggi Majelis Tinggi Tilipa mempunyai fungsi ini yang koordinir dan kita melakukan penelitian terhadap perguruan tinggi Muhammadiyah. Bukan hanya penelitian terkait Muhammadiyah, tapi juga bagaimana perkembangan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Contoh kemarin ya, fenomena menurunnya perguruan tinggi swasta hampir di semua tempat kemarin. Itu bagaimana? Kemudian sudah merespon juga. Saya kira nggak tahu apakah USM Semarang juga merasa seperti itu. Nah itu kemarin juga sama. Kita melakukan apa ya, kajian, tapi juga kemudian melakukan advokasi ya. Karena ada kebijakan mungkin kebijakan publik yang memberikan otonomi kepada kampus yang berbadan hukum yang kemudian membuka yang oleh pihak-pihak swasta oleh organisasi aptisi kemarin ya, kebetulan kalau di aptisi 4 itu UII bersuara terkait dengan istilahnya apa ya, kebijakan publik dalam konteks pendidikan tinggi yang dianggap itu kemudian merugikan oleh pihak swasta. Itu contohnya Om, itu juga dibahas itu. Memberi masukan kepada perguruan pimpinan pusat Muhammadiyah ini sudah dilakukan oleh Majelis. Oke, Bapak sekalian, ini institusi ta'awun. Jadi di lingkungan pendidikan tinggi Muhammadiyah, jadi ada yang menggerakkan. Salah satunya adalah karena dalam satu organisasi Muhammadiyah yang dikoordinir oleh Majelis Dikti Muhammadiyah. Kemudian ketika ada problem, ya istilahnya apa ya, contoh ya, jadi perguruan tinggi yang besar itu kemudian ya mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendampingan terhadap perguruan tinggi yang mungkin di level bawahnya atau kemudian baru proses berkembang dari seperti itu. Nah, nanti di sini akan saya sampaikan juga. Dan itu dalam konteks kajian yang sudah saya lakukan itu yang disebut dengan insinyur logik di Muhammadiyah. Jadi maju bersama itu grow together, progress together. Jadi seperti itu. Jadi yang di sini saya katakan bahwa saya transformasi pendidikan Muhammadiyah selain dipengaruhi faktor eksternal tapi juga tadi karena ada logik Muhammadiyah yang sama. Karena pemerintah yang saat ini mungkin belum sekalian perguruan tinggi yang tanda yang mikro ya dan menengah itu diharap untuk bisa merger kan itu kan itu yang dilakukan oleh
kebijakan dari Kementerian Pendidikan ya, yang kemudian direspon oleh Muhammadiyah, salah satunya merger. Merger itu ada dinamikanya juga sebenarnya. Jadi meskipun satu organisasi itu juga tidak mudah, tapi benar menjadi mudah itu karena tadi ada institusi logik yang sama Muhammadiyah. Jadi karena apa? Ya akhirnya kembali ke semuanya milik milik pimpinan pusat Muhammadiyah, itu menjadi mudah itu. Ya, logika kelembagaan Muhammadiyah dasarnya pada nilai kemajuan, perubahan, dan tanggung solidaritas untuk istilahnya apa ya, maju secara bersama. Oke, langsung aja. Nah ini, dalam konteks ini Muhammadiyah ada 11, jadi oleh di dokumen resmi di Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah disebut dengan tim pengembang. Jadi kampus yang diberi apa itu mandat untuk melakukan apa yang disebut dengan institutional ta'awun nanti. Jadi istilah ta'awun tidak hanya free. Nah, sekarang awalnya kemudian ini menarik. Jadi awalnya kemudian hanya free terus kemudian itu berbidangnya. Akhirnya kemudian meniru opsinya, ada diskusi di dinamika itu, wah ini perlu seperti IMF, jadi harus mengikuti replikasi, jadi harus betul-betul mengikuti secara taat kepada tadi kalau kepada kampus besar yang sudah diberi mandat tadi secara disiplin. Kalau tidak, bantuan hanya sekedar bantuan tapi kemudian tidak mengalami impact, nah, jadi seperti itu. Meskipun isu tahun, tetapi kemudian tetap harus didasarkan pada tadi komitmen untuk mengikuti apa istilahnya resep-resep perubahan misalnya dilakukan oleh perguruan tinggi yang membantu tadi. Makanya ada beberapa contoh Universitas Muhammadiyah Malang yang saya katakan tadi membantu beberapa universitas seperti Universitas Muhammadiyah yang ada di Bali, kan itu kan, Bali Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah yang ada di Pasar. Terus kemudian juga Universitas Muhammadiyah Surakarta, seperti yang dikatakan tadi, banyak bukan termasuk inisiator UMAM itu adalah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengajak kampus-kampus yang lain untuk gotong royong untuk menginisiasi berdirinya UMAM. Ini ada Pak Waluyo. Jadi ini contoh bagaimana institusional ta'awun dilakukan oleh beberapa kampus Muhammadiyah. Selain itu UM Surakarta juga istilahnya melakukan pendampingan terhadap Universitas Muhammadiyah Rektor Kalimantan Timur. Yang sebelumnya itu yang saya kata tadi ada sekolah tinggi ekonomi Muhammadiyah Samarinda, sekolah tinggi ilmu kesehatan Muhammadiyah di Samarinda itu kemudian di merger, tapi kemudian didampingi oleh UM Surakarta, bahkan kemudian bukan hanya sekedar membantu secara finansial, tapi kemudian secara SDM, termasuk dengan sistem tadi, sistem IT, sistem keuangan dan sebagainya, dan sekarang tadi mungkin termasuk yang berkembang cukup ya istilahnya apa ya impresif di Kalimantan Timur. Terus kemudian juga UM Surakarta melakukan pendampingan juga, bahkan kemudian SDM juga dibantu di Universitas Muhammadiyah Madiun itu di Jawa Timur itu. Contohnya apa kemudian tidak ada masa ada dinamika yang bisa ada itu bagaimana, tapi itu yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melakukan pendampingan karena di Maluku belum ada saat itu, maka sudah diberi mandat untuk menginisiasi berdiri di Universitas Muhammadiyah Maluku di Ambon, dan itu dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah. Dan Universitas Muhammadiyah Sulawesi juga menjadi tadi mungkin para dengar si Bermu. Jadi kalau open university atau universitas terbuka miliknya pemerintah, kalau Muhammadiyah punya namanya Siber, Universitas Siber Muhammadiyah. Itu yang didampingi oleh UNJ dari seperti termasuk juga SDM-nya gitu, rektornya dari UNJ dan sebagainya. Tuh. Universitas Profesor Hamka itu yang termasuk yang melakukan pendamping istilah menginisiasi baik itu secara SDM maupun istilahnya apa ya, insyaallah tahun dalam konteks apa dana juga itu di Universitas Muhammadiyah Bandung sampai sekarang itu juga masih
Dan kemudian ini ada Universitas Muhammadiyah Semarang atau Unimus, itu juga sama juga melakukan pendampingan di Pantura itu ya, di Jawa Tengah itu. Ada Universitas Muhammadiyah Pekanjangan, Pekalongan, Batang Kendal itu. Yang melakukan adalah Unimus. Terus kemudian Sidoarjo itu melakukan pendampingan di STAIM apa ya, sekolah tinggi ilmu tarbiyah yang ada di Probolinggo itu. Jadi itu yang dilakukan bukan hanya pendampingan secara istilahnya apa ya, secara finansial saja, tetapi kemudian juga pendampingan secara SDM, terus pendampingan dalam konteks kualitas apa ya, penjaminan mutu. Jadi itu yang dilakukan apa yang disebut dengan tadi setiap tahun itu. Dan mereka istilahnya apa, itu menjadi mungkin karena memang tadi apa ada value yang sama, jadi itu apa ya, ini bisa logik ya saya katakan. Nah ini yang saya lihat waktu kalian ada Umat, ada Bandung, terus kemudian ini ada kesehatan Gorontalo. Yang Gorontalo ini didampingi oleh Universitas Muhammadiyah Makassar. Kalau Universitas Muhammadiyah termasuk kampus dekat UMP yang terbesar di Indonesia. Ah, termasuk UMAM ini juga. Ini UMAM ini diganti oleh UM Surakarta. UMAM juga sama, awalnya UM Surakarta di gagasan dan kemudian di istilahnya kemudian mendapat istilahnya apa ya, support dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang lainnya, yang tentunya juga karena tadi, karena apa, spirit sebenarnya sama bahwa saya Muhammadiyah mempunyai keputusan muktamar Muhammadiyah di Makassar tentang perlu internasionalisasi, dan salah satunya diwujudkan dengan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah di antara bangsa dalam hal ini Malaysia, dan mulanya adalah UMAM ini salah satunya. Selain itu, Muhammadiyah juga memberikan seperti ini sebagai bagian institutional tahun juga. Scholarship yang diberikan kepada Palestina. Jadi bagaimana? Jadi kemudian kebetulan saya bertanggung jawab untuk membantu yang Kenya ya. Kalau yang tim ini ada teman ini. Jadi kemudian melalui Majelis Dikti Litbang, kemudian masih Palestina tadi didistribusikan di perguruan tinggi-perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi seperti itu. Jadi jauh sebelum perang ini sudah melakukan itu. Kemudian ada istilahnya donatur juga yang kemudian istilahnya berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan institusi yang ada di Turki ini ya. Karena untuk mahasiswa mencari langsung dari Palestina ada beberapa isu ya, gitu ya, terkait dengan istilahnya apa ya, perbedaan kalau dari Gaza, kalau ACC. Dari West Bank ya, yang satu ini kan, satu itu kan berbeda itunya pemerintahnya itu jadi salah satu isu juga ya. Tapi akhirnya kemudian minta bantuan dari NGO yang ada di Turki yang kemudian mencari mahasiswa Palestina yang ada di berbagai negara, terus kemudian bisa mendapatkan scholarship ini, dan ini sudah berjalan beberapa tahun terakhir, dan mereka terakhir ini Kenya. Jadi Kenya ini juga sama, jadi memberikan bantuan. Jadi istilahnya apa ya? Di sisi lain, perguruan tinggi Muhammadiyah juga mempunyai kepentingan juga, selain membantu juga tadi untuk mungkin di era sekarang ya, untuk mendapatkan international student. Jadi sekali mendayung, membantu tapi sekaligus juga istilahnya apa? Mendapatkan mahasiswa dari luar. Di dalam hal ini adalah Kenya yang sudah dilakukan itu. Jadi ada beberapa kemarin terakhir itu ada 30 mahasiswa Kenya. Gara-gara Kenya tahu itu, Sudan kemarin juga sama. Jadi meskipun istilahnya apa ya, itu didistribusikan ke perguruan tinggi yang ada di Muhammadiyah. Itu bagian dari sekali mendayung ya. Saya ini tahun di level internasional, tapi di sisi lain juga. Itu menjadi mungkin kenapa? Karena ditanggung, dikoordinasi oleh tadi Majelis Pendidikan Tinggi untuk mendistribusikan ini awal-awal. Termasuk UMM itu paling banyak juga itu, karena semakin semakin besar maka semakin besar pula tanggung jawabnya itu, jadi seperti itu. Nah ini cybermu tadi yang saya katakan bro, sebentar, sorry. Oke, cybermu ini juga sama,
Jadi ini sebenarnya juga ya ini yang Cybermoon ini salah satu, jadi proses Muhammadiyah terobosan pasca COVID yang kemudian bisa direalisasikan. Jadi kantor pusatnya di Yogyakarta, tetapi punya PSDKU, ya program studi di luar kampus utama. Itu ini ada di seluruh Indonesia. Karena di mana di situ Muhammadiyah bisa, tapi tidak semuanya yang mau juga. Jadi kemarin terakhir itu di mana itu, kemarin ada pimpinan daerah Muhammadiyah di Papua. Yang Freeport itu daerah mana sih? Saya lupa itu. Nah, itu datang dan ingin mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian ditawari, kalau mendirikan Muhammadiyah sangat lama sekali. Maka kemudian yang bisa dilakukan adalah menjadi dari bagian dari Cybermoon itu. Kan mulainya seperti kuliah online itu. Sama. Mungkin dalam waktu dekat mungkin, kalau di Malaysia ada itu ya. Bagi para pekerja dan sebagainya, itu bisa menjadi bagian dari Cybermoon. Cybermoon. Jadi bukan hanya universitas terbuka saja, tapi Cybermoon juga bisa nanti. Jadi Pak Dimas nanti buka cabang di sini, bisa seperti itu. Nah itu ya jawaban, itu paling mungkin. Karena apa? Kuliahnya online, jadi pusatnya di Yogyakarta. Itu contohnya itu mungkin karena nanti Cybermoon salah satunya didampingi oleh UIMY. Jadi masing-masing perguruan tinggi besar itu mempunyai kuat istilahnya pak not only moral but also institutional obligation, bahasanya seperti itu. Atau sebenarnya di sini juga ada program Muhammadiyah Scholarship. Ini sebenarnya dana yang sebenarnya berasal dari kolaborasi dari Lazismu Muhammadiyah, tapi juga dari lembaga pendidikan, istilahnya Pak, ada UMS dan UMM. Jadi dari dosen-dosen yang ada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah, itu untuk berjuang mendapatkan beasiswa, maka perlu persiapan bahasa atau kemudian pengetahuan tentang bagaimana mereka tahu tentang apa scholarship ya itu. Nah, itu sebenarnya di sini. Nah, itu dilakukan juga oleh kampus-kampus yang istilahnya yang sudah besar. Jadi siapa pesertanya? Dosen-dosen yang berasal dari kampus-kampus yang ya istilahnya guyonnya UMKM ya mikro, kecil mikro gitu. Jadi mereka kalau untuk membiayai beasiswa dan sebagainya berat. Maka dengan program ini kampus-kampus yang kecil-kecil itu kemudian bisa mengupgrade bahasa dan kemudian pengetahuan tentang peluang-peluang beasiswa. Jadi biasanya 3 bulan mereka itu digembleng untuk bisa istilahnya untuk memperbutkan beasiswa. Itu dosen-dosen yang ya berasal dari kampus-kampus yang kecil gitu. Nanti kemudian di training di UIM Surakarta, terus kemudian di Universitas Malang gitu. Terus yang terakhir ini hibah riset Muhammadiyah. Ini hibah riset atau semacam Muhammadiyah grant. Itu yang dananya diperoleh dari mana? Ya, salah satunya adalah patungan dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu kalau di akreditasi mungkin bapak-bapak yang di USM apa mungkin tahu ya, ada grant lokal, nasional, sebagainya gitu kan. Nah, ini salah satunya adalah ini levelnya level nasional. Kalau mungkin kalau akreditasi program studinya jadi yano ya. Dapat grant dari nasional kan jadi ya kan. Kalau nanti kerjasama dengan UPAM, jadi grade internasional. Ayo mumpung nih, USM sama UMAM mungkin bisa doa. Bisa lanjut studi juga di sini, Pak. Itu contoh aja nih. Jadi dikelola, jadi kampus yang tidak punya dana, akhirnya bisa mendapat dana dari sini. Jadi dosen. Kayak tentunya kalau bagi kampus yang besar tentu iurannya besar. Jadi kampus sekolah tinggi yang ada di mana? Contoh ya di Papua atau di Nusa Tenggara Timur tentu kan dari proyek ini dia mendapatkan dana. Tentunya bukan hanya sekedar uang, tapi dengan situ mereka juga ikut istilahnya apa ya? Ya di situ kan ada pelatihan untuk bagaimana dia menulis proposal, bagaimana dia artikel, tapi juga ada keluarannya kembali ke institusi. Ini istilahnya menurut saya itu bagian dari institusional tahun, tapi yang benar dikoordinasikan oleh apa yang disebut majelis dikti pimpinan pusat Muhammadiyah.
Jadi seperti itu Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, karena saya kira waktunya sudah anu ya. Jadi itu ya dalam konteks Muhammadiyah itu disebut dengan institutional ta'awun. Jadi bagaimana kemudian dengan nilai-nilai Muhammadiyah dalam konteks pendidikan tinggi kemudian diterjemahkan dalam konteks untuk apa ya, mengembangkan perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah. Baik itu di Indonesia termasuk juga di Umat. Saya kira mungkin seperti itu, mungkin selanjutnya mungkin lebih enak kita untuk ngobrol atau mau sharing. Atas waktunya, terima kasih dan kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Muzakir atas perkongsian berbagi informasi yang sangat komprehensif itu, yang sangat menarik dengan apa nama ini footnote sejarah ya, nota kaki sejarah yang juga memberi pencerahan kepada bagaimana Muhammadiyah sebagai satu not just institution but also an institutional giant di Nusantara ini ya, memberi manfaat ya kepada umat ya. Saya ingat sangat luar biasa. Saya ucapkan selamat datang kepada Rektor Umam yang juga hadir hari ini. Wakil Rektor ya, Pak Wahid Ridwan. Vice Rektor. Wahid Ridwan. Rektor and Vice Rektor. Dan Vice Rektor ya, dan Vice Rektor. Pak Wahid tadi ya. Okey ya. Terima kasih hadir hari ini. Dan juga kita ada teman-teman dosen-dosen dari USM Semarang, Universitas Semarang juga, kebetulan USM juga kita ya. Ya. Dengan baju batik bertukar-tukar kemarin, beda hari ini beda nih. Banyak bapak sangat baju batiknya bagus-bagus nih. Dan kita ada dari Aisyah juga hadir, betul Aisyah juga. Oh, terima kasih. Jadi tadi tidak sempat menyebutkan dan tidak apa ni dilupakan apa ni PPI, Ketua Umum PPI juga, Mas Dhani juga ada hari ini juga ini. Terima kasih apa ni PPI USM ni memang sangat luar biasa, semakin tahun semakin maju, semakin ke depan semakin berwawasan, luar biasa ya. Dan Pak Edi, Pak Agong masih hadir juga dari Permai Pulau Pinang, apa nama pertubuhan masyarakat Indonesia di Pulau Pinang, NGO di Pulau Pinang. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Kalau di Malaysia apa ni soal jawab. Ya sama. Malaysia soal jawab. Soal jawab. Indonesia tanya jawab. Atau penjawab tanya, yang mana satu yang pasti. Kereta lembu kereta. Sepak bola sepak, yang mana satu itu? STTS, yang mana satu itu? Ya. Jadi silakan. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silakan. Nah, perkenalkan diri, saya enggak kenal siapa ini. Ya. Izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri, nama saya Raji. Saya mahasiswanya Prof. Bani. Saat ini sedang belajar master tapi enggak lulus-lulus. Jangan kata itu, insyaallah lulus. Insyaallah lulus tahun ini, insyaallah. Amin ya Allah. Ya. Sebenarnya diskusi dengan Pak Muzakir ini sangat salah satu yang saya rindukan sebetulnya. Karena saya sering dengar dongeng dari beliau. Enggak hanya dongeng tapi ada ilmunya juga di situ di dalamnya. Macam-macam kami sering saya sebetulnya yang sering dengar, dapat ilmu dari beliau juga. Khususnya yang ini berkenaan dengan tesis beliau juga kemarin, sampai istilah institutional replication, institutional isomorphism itu sering banget Pak Muzakir sampaikan dan saya jadi banyak belajar. Saya juga kebetulan karena aktif di Muhammadiyah juga, saya memahami proses itu, proses di mana Muhammadiyah itu meningkatkan perguruan tingginya dengan cara yang demikian, saling membantu, institusional ta'awun itu tadi. Cuma yang saya bingung adalah
karena Muhammadiyah ini punya institutional logic sendiri, logika kelembagaan sendiri, tentu karena dia perguruan tinggi di Indonesia, maka saya kira kok akan bertabrakan dengan logika kelembagaan yang diatur oleh negara. Nah, bagaimana Muhammadiyah khususnya Dikti Litbang menghadapi tabrakan institutional logic antar dua institusi ini? Seperti misalkan hal-hal administratif gitu, Pak. Itu kan hal yang mungkin sepele kedengarannya, tapi itu yang membuat semua hal menjadi cukup terhambat. Gara-gara soal administratif, akhirnya kita tidak bisa melakukan ekspansi yang lebih jauh. Terkendala karena harus melengkapi dokumen ini dan itu, karena saya home base-nya ada di UMS, apakah saya bisa membantu UMKT? Lah itu gimana ceritanya gitu, Pak. Itu yang saya belum paham. Mungkin bisa disampaikan. Terima kasih. Mungkin kita ambil satu dua lagi pertanyaan. Terima kasih Mas Raji, dari dosen dari UMM juga, ya kan? Yes, okay. Yes. Silakan. Dan juga sekretaris di IMM, Bro. Ya? IMM. IMM. Ya, singkatnya. IMM itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh iya, iya. Iya, I. Yes, I. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan dengan jawaban dari Dr. Muzakir atau komen? Belum ada? Lanjutkan saya. Silakan, silakan. Oke, okay. Pertanyaannya. Oke. Okay. Terima kasih pada Ya, terkait dengan hal tersebut tentunya memang ada istilahnya apa? Ada ya prosedur aturan. Tapi saya kira kok sudah apa? Istilahnya itu sudah menjadi apa? Jamak ya. Jadi ketika sharing SDM ya, dari institusi satu dengan institusi yang lain. Tapi tentunya juga maka kemudian perguruan tinggi yang melakukan itu adalah pertumbuhan tinggi yang sudah established. Secara SDM tidak problematik. Nah, gitu maksudnya. Jadi mungkin SDM-nya mungkin bisa saja sudah bagi kampus yang ingin membantu secara SDM. Artinya sudah melakukan perhitungan dan sudah melakukan saya memahami aturan-aturan yang ada terkait dengan ketika mereka melakukan replikasi kelembagaan dalam konteks ini bukan hanya secara istilahnya apa ya penampilan secara konteks penjaminan mutu tapi juga SDM dan itu sudah banyak dilakukan baik itu contohnya dari perguruan tinggi negeri perguruan tinggi swasta apalagi yang posisi-posisi istilahnya manajemen itu kelihatannya sudah jauh sebelum ini sudah dilakukan jadi seperti itu jadi detailnya seperti apa itu yaitu artinya sudah banyak yang sudah melakukan itu. Jadi apalagi di lingkungan Muhammadiyah yang masih satu atap. Ya, kalau di Muhammadiyah kan kata kalau dosen, kalau itu dosennya di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah berarti kan dosennya yayasan itu ya. Kecuali kalau dosen dari negeri yang kemudian dititipkan di perguruan tinggi Muhammadiyah. DPK kan gitu kan. Itu beda lagi gitu. Tapi kan istilahnya apa ya kalau kaitannya dengan nanti di data di Kementerian Pendidikan Tinggi itu sudah bisa dianu istilahnya masing-masing punya sudah tahu bagaimana cara harus mensinkronisasikan jadi seperti itu di sisi lain juga ada model kemarin kemudian ada istilahnya apa ya selain melakukan yang sudah itu ya. Ada kalau di level apa yang di level Kementerian Pendidikan Tinggi itu ada istilah data sharing gitu. Itu kan dengan bahasa yang digunakan di Kementerian Pendidikan Tinggi lah gitu. Itu yang dilakukan contoh kayak UMM sekarang dengan Unimaju Universitas Muhammadiyah Mamuju di Sulawesi Tengah. Nah, saya mengikuti itu. Jadi tentang presentasi atau bagaimana kemudian untuk melakukan percepatan kualitas SDM baik khususnya dokter maka kemudian pasca sarjana
UMM, kemudian melakukan tadi istilahnya pendampingan untuk ini maju. Ya tentunya saling kanu lah itu, saling rela dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi sekarang seperti itu. Ya, baik itu istilahnya apa? Istilahnya modelnya model data sharing ya. Terus kemudian juga seperti mereka juga hal-hal yang dalam konteks akademik ya, itu sudah banyak ya. Kalau KKN internasional itu kan satu rombongan itu kalau di Kuala Lumpur, kampus perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau kampus lainnya kan sendiri-sendiri kan. Kalau waktu ya sekali mendayung gitu. Yang dikoordinasinya oleh Prof. Harun dari UM Surakarta itu. Itu contohnya. Itu bagian dari, ya, ada yang dia mungkin, kalau tadi kan kalau seperti UMKT terus kemudian itu kan harus pindah kan itu kan. Yeah. Sebenarnya juga pindah, jadi dia punya tanggung jawab dua kan itu. Mm. Tapi kalau yang tadi yang non akademik, yang non birokratik ya seperti tadi itu sekali pindah yuk, kalau main MOU dengan kampus yang lain kemarin kayak dengan Petronas itu ya, dengan UAM itu ya bareng-bareng sekali mendayung gitu. Dan pihak yang ingin kolaborasi tentu lebih senang kan itu kan daripada sendiri-sendiri kan itu. Sekali mendayung, wah ini banyak ini. Rektor-rektor semua masalah. Itu contoh sederhana. Memang itu inal barokata mahal jamaah itu seperti itu. Inal barokata maksudnya. Jadi sesuatu yang berbarokah itu ya dengan berjamaah itu, nggak bisa sendiri-sendiri lagi. Kejadiannya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi atau komen Pak Muhammad ya. Saya sendiri ada pertanyaan juga sebetulnya. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya tanya satu dulu. Apa namanya nih tadi Muzakir, Dr. Muzakir apa nih menggunakan satu seperti perumpamalah IMF gitu ya. Jadi di apa nih di Muhammadiyah di hadir, dimunculkan seperti IMF juga gitu ya. Jadi ada tabungan dari setiap universitas, kontribusi secara sistematik gitu. Jadi tabung itu dipakai untuk membangunkan universitas lain atau itu saya salah paham atau bagaimana itu? Terkait dengan hal tersebut, ya memang istilahnya apa ya? Kalau endowment fund, endowment itu dana abadi kalau misalnya ya. Ya dana abadi. Itu masih sekarang masih didiskusikan. Jadi meskipun sebenarnya itu masih istilahnya apa ya? Kemarin ad hoc. Jadi kalau ada mungkin istilahnya ada kepentingan bersama yang itu dikoordinasikan oleh di level pendidikan Majelis Pendidikan Tinggi atau pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Itu kemudian berdasarkan dari refleksi itu ternyata oleh para istilahnya para pengambil kebijakan itu kemudian masih istilahnya perlu melakukan itu dan penting itu. Nah, itu buat di Muhammadiyah kan prosesnya biasanya didiskusikan dulu di level majelis yang menangani pendidikan itu sendiri dan kemudian juga di level pimpinan Pusat Muhammadiyah. Nah, itu masih proses itu tapi arahnya ke situ gitu. Jadi karena juga di ini juga perlu juga melihat aturan-aturan yang ada di Indonesia kan itu kan. Tapi memang itu yang menjadi isu saat ini. Jadi bukan dana ad hoc itu istilahnya apa ya untuk kalau ada agenda harus. Tetapi yang selama ini terjadi istilahnya apa ya? Istilahnya kalau tadi ada semacam untuk hibah risetmu tadi ya. Istilah Muhammadiyah, Multi High Education Grant ya tadi, itu masih seperti itu. Jadi masih diambil dari tahun tadi. Yang itu kemudian menjadi bahan diskusi juga. Jadi ke depan mungkin ya tadi istilahnya perlu seperti LPDP. Jadi seperti itu. Itu lebih apa ya? Lebih saya kira sudah ada kesepahaman seperti LPDP. Tapi proses menuju ke sana itu masih bisa ada proses ya di level kelembagaan koordinasi di lingkungan apa ya di lingkungan Muhammadiyah seperti itu karena stakeholder Muhammadiyah kan banyak. Jadi ada institusi yang punya biro organisasi jadi itu di pimpinan pusat yang
yang menelaah aturan-aturan itu, terus juga mengkoordinasikan stakeholder yang terkait. Karena di situ masanya ada selain Majelis Pendidikan Tinggi Muhammadiyah juga ada yang disebut dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang mempunyai irisan yang sama dengan pendidikan itu. Apakah masing-masing mempunyai seperti itu atau kemudian dikoordinasikan satu institusi yang sama. Jadi lintas sektoral. Jadi itu yang seperti apa yang masih menjadi discussion gitu di lingkungan di Muhammadiyah, jadi seperti itu. Yeah. Tapi gagasan itu oleh beberapa kalangan ini cocok itu karena kaitannya untuk keberlanjutannya yang Jadi dengan negara ada sovereign wealth fund kan. That's right. Jadi Indonesia baru tumbuh saja itu jadi sovereign wealth fund itu menakutkan kelas kapitalis dunia itu kan. George Soros itu kemarin takut itu kena sovereign wealth fund ya, karena kita sudah bisa gabung kan. Saya buka lagi sebelum ya, kalau tidak saya banyak bertanya pun. Itu sudah menjadi isu istilah yang itu yang karena dikatakan sovereign fund atau itu menjadi dan kekayaan kalau sovereign wealth dan kekayaan negara ini kayak kekayaan Muhammadiyah lah contohnya sovereign wealth semacam apa dana abadi. Dan yang ada lagi ini ada maksud Parudi kita ada pertanyaan dan komen lagi silakan Prof. Madiat Dr. Nurul Huda sahabat baik saya saudara baik saya saudara saya Minang di Solo terima kasih Pak Gebani. Terima kasih Dr. Uzakir dan presentasi yang sangat bagus sekali daripada awal bagaimana Muhammadiyah ditubuhkan dan perkembangan pendidikan tinggi Muhammadiyah sampai sekarang dan mungkin untuk menjangka untuk masa depan. Jadi ada yang mencungkil hati saya kalau dinyatakan tadi bahwa inisiasi pendidikan tinggi itu ada di Padang Panjang itu kampung saya kan, tapi kemudian terpaksa dipindahkan ke Jakarta. Tapi ternyata juga tidak berkembang di Jakarta. Malah mungkin walaupun Dr. Muzakir belum menyatakan di mana berkembang, tapi saya agak mungkin berkembang di Jawa Timur, di Jogja ya. Kalau kita melihat, karena saya pun baru pulang sebulan di Brawijaya dan saya memang sudah pergi ke Universitas Muhammadiyah di Malang kan dan tempat lainnya. Jadi agak kenapa fenomena ini berlaku? Apakah karena kekurangan market dari segi jumlah populasi penduduk di Padang Panjang dan Sumatera itu sehingga dibawa ke Jakarta, kemudian mungkin di sana ada kompetisi sehingga mungkin dibawa ke yang lebih banyak populasinya di Jogja dan Jawa Timur, atau apakah karena krisis kepemimpinan dan krisis pengaruh yang tidak begitu hebat di Sumatera Barat itu sehingga akhirnya sampai sekarang pun saya pikir Universitas Muhammadiyah di Sumatera Barat tidak begitu berkembang. Tidak besar perkembangannya yang dalam pengamatan saya ini. Agak kenapa ini terjadi dan apa mungkin tindakan-tindakan yang mungkin boleh kita pikirkan untuk memperhebatkan lagi perkembangan Universitas Muhammadiyah ini di tempat dia dilahirkan, diinisiasikan di kawasan Sumatera Barat. Oke, mungkin itu saja yang saya tahu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurul. Memang ini terima kasih Prof. Jadi memang ini pertanyaan yang sangat menarik yang sering diskusikan ya. Pertama kalau di Sumatera ya, kalau tadi ada kenapa kok dipindah? Sebenarnya pertama jelas saat itu kan ibu kota tahun 55 saat itu ya, memang era ya kita era proses pembentukan saat itu ya, pusatkan di Jakarta. Terus kemudian meskipun di Padang Panjang tetap ada gitu, tapi kemudian tetap kemudian akhirnya kemudian bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan kemudian di Jakarta juga ada. Jakarta kemudian membuat cabang. Cabangnya di mana saja? Ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, ada Universitas Muhammadiyah yang kemudian menjadi cabang yang ada di Malang. Memang dalam perkembangannya cabangnya kemudian berdiri sendiri dan justru lebih maju dan menyelip. Menyalip yang kampus yang pertama kali berdiri. Jadi itu menarik juga. Tapi Jakarta pada tahun 1780-an juga cukup berkembang. Memang itu saya enggak tahu ya. Itu memang ada dinamika, memang ada kaitannya ada dinamika persyarikatan organisasi Muhammadiyah dengan perguruan tinggi.
memang itu tesis yang saya sampaikan, di mana persyarikatannya itu dinamis, itu istilahnya apa ya, amal usaha, atau istilahnya kalau Muhammadnya istilah amal usaha itu ya rumah sakit, sekolah, dan sebagainya, itu biasanya juga kan berdampak dengan amal usahanya, apakah itu sekolah, rumah sakit, atau perguruan tinggi. Kalau Bapak tadi menyebutkan Jawa Timur, iya benar. Jadi di Jawa Timur itu memang persyarikatannya cukup progresif. Jadi paling gampang itu kita lihat dari apa profil pimpinan wilayahnya. Wah, itu paling gampang itu. Kalau di Jawa Timur dulu, oh itu profilnya ya yang akademisi itu ya biasanya akademisi yang cukup populer, yang memang sudah berinteraksi. Dulu ada namanya Prof. Sama Pak Syukurisan, mantan rektor UNED, mantan rektor di apa UTM, Trunojoyo, terus kemudian ada Profesor Safiq Mukni, ada terus kemudian ada istilahnya entrepreneur yang mempunyai KLM, wah ya perusahaan ekspor impor almarhum Haji. Jadi memang saya lihat itu mempengaruhi juga, memang betul tadi. Jadi kepemimpinan ya, dan kemudian tadi ya, yang kemudian juga mereka tentunya punya gagasan, ide kan. Di samping juga di bawah juga ada. Nah, kalau di Ustaz Muhammadiyah Malang, memang saat itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Malik Fajar. Memang beliau sangat serius, dan saat itu beliau juga istilahnya apa ya, mentrekrutnya menjadi apa ya, background-nya dulu menjadi aktivis mahasiswa pada mahasiswanya. Jadi beliau itu seangkatan dengan almarhum Nur Khalis Pacit, menjadi ketua umum PPHMI. Pada masanya Profesor Malik Fajar itu menjadi ketua Batu HMI Jawa Timur. Jadi radius pergaulannya memang luar biasa sekali. Itu jabar itu. Saya kira yang kemudian apa istilahnya mampu berkomunikasi dengan stakeholder di apa di berbagai level pimpinan. Bahkan kemudian UMM saat itu menjadi pusat pergerakan apa ya Islam satu dan maaf ya saat itu termasuk sebelum berdirinya ISMI itu salah satunya itu ya saat itu ya di Ustaz Muhammadiyah Malang. Jadi memang jadi pusat apa pergerakan bahasanya gitu. Nah, sampai kemudian gerakan mahasiswa juga berdirinya di UMM juga itu ya si apa kami saat itu. Itu menunjukkan memang iya dan kebetulan saat itu di Ustaz Muhammadiyah Surakarta kok kebetulan juga pernah dipimpin oleh Pak Malik Fajar, meskipun sebelumnya tentu rektor sebenarnya cukup bagus juga, tapi terjadi krisis satu di Surakarta, kemudian Presiden Muhammadiyah meminta kepada Prof. Malik Fajar untuk menjadi ketua dan beliau mampu menangani tadi dan mampu melakukan akselerasi. Memang ya faktor awalnya faktor melakukan stabilitas di perguruan tinggi Muhammadiyah memang kepemimpinan itu tidak bisa dibantah itu. Baru kemudian setelah itu sistem terbangun. Itu yang terjadi. Jadi dan apalagi kemudian Malang setelah itu ya, Prof. Malik menjadi public figure di era reformasi dan yang dikenal semua kalangan ya itu model sosial dan ini yang kemudian semakin itu memang berpengaruh juga. Tetapi apakah kamu selain yang tidak seperti itu bisa? Ya bisa. Contohnya Pak UM Sumatera Utara. Susu. Sekarang menjadi salah satu kampus di Sumatera yang predikatnya terbaik, unggul gitu ya. Ya. Apa kemudian tidak ada terjadi konflik? Oh terjadi, dinamika itu biasa. Mau Medan, Bapak tahu sendiri kan. ada kampus di Medan yang dulu itu luar biasa sekali, tapi kemudian decline. Mungkin pernah dengar ya. Itu lebih senior. Ya, kampus yang senior itu. Ya itu yang menyelamatkan ada konflik, ya biasa itu di organizational konflik itu bagian dari yang tidak bisa. Belum arti apa ada, mesti ada. Tapi kemudian yang menyelamatkan adalah institusi itu. Kalau sudah diputus oleh the supreme leader, masalahnya itu. Maksudnya ya pimpinan pusatnya ya harus samina wa tohna, harus lebih maju. Jadi itu yang misalnya yang menyelamatkan itu. Itu usul kemudian. Dan mungkin usul memang betul, lalu apakah kemudian market juga mempengaruhi? Ya, saya kira Medan peluangnya mungkin lebih besar dibandingkan ya, itu. Tapi juga ada apakah kampus yang misalnya dengan jumlah penduduknya tidak, tapi kemudian... Umri, Kampung Teh, Riau.
Rio juga Umri juga sama. Jadi sebenarnya istilahnya apa perlu analisis di level lokal untuk melakukan. Malah buka kedokteran ya. Betul Umri itu. Jadi bisa jadi awalnya muridnya ya. Umri termasuk baru. Sangat baru sekali. Tapi berkembang Pak. Berkembang. Ya karena tadi lewat pesari katanya sangat istilahnya mempunyai visi dan kemudian juga ini tapi bukan berarti yang enggak bukan tapi mungkin ini soal ada dinamika lokal yang perlu dianalisis secara bersama. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail kalau belum. Jadi masing-masing punya keunikan. Tapi ada juga kampus di ujung Papua sana Pak, Universitas Pendidikan Uni Muda Sorong. Itu kampusnya bukan di kota Sorong, kalau Universitas Muhammadiyah Sorong di kotanya Sorong. Kalau di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong itu agak di pedalaman. Tetapi impresif perkembangannya, jumlah mahasiswanya juga cukup banyak. Jadi kalau kita turun di Sorong itu telurnya apa? Troli ya. Trolinya itu ada iklannya itu Universitas Muhammadiyah Sorong gitu. Jadi sering namanya rektornya Pak Usama Haji ngomong bahasanya ya kalau umpamanya apa? Boleh alasan untuk gagal itu kami katanya katanya seperti itu katanya karena kami di pedalaman gitu. Terus kemudian yang kedua lagi di Papua dan ketiga lah ini kan Muhammadiyah kan organisasi Islam itu sedangkan mahasiswa kita banyak jadi non-Muslim. Wah itu menarik kenapa bisa ya tapi memang salah satunya faktor ya kepemimpinan itu juga pengaruh juga itu jadi ya memang ini saya tidak bisa apa ya mencoba untuk menjelaskan bagaimana di Padang Pasir Sumatera ya saya harus dari informasi lebih lanjut tentang itu gitu. Kasus ya. Kasusnya berbisa-bisa. Ini ceritanya kan pemuda Minang yang prihatin. Iya. Berbisa-bisa. Semangat. Memang berbisa-bisa Pak. Jadi mungkin makanya kemarin itu harus 3 studi kasus yang buat dua aja. itu yang perlu aku termain riset itu udah lama lagi. Memang kenapa di Jawa Timur ya mungkin juga ada faktor lain juga faktor Jawa Timur Muhammadiyah di sana basisnya dulu basisnya Muhammadiyah. Justru itu nih saya awalnya tinggal di Jogja dan kemudian ke Jawa Timur jadi ada etos yang berbeda. Jadi kalau untuk ingin terbaik dia harus membutuhkan 2 kali lipat. Itu seperti perempuan untuk dia terbaik harus membutuhkan 2 kali lipat kan itu kan. Kurang ngerti siapa maksudnya. Beban ganda gitu Pak. Beban ganda ya perempuan. Kalau dia itu kan gitu. Sebagai seorang expert dia harus bebannya. Oke oke oke. Sama saya kira juga sama Muhammadiyah di Jawa Timur juga seperti itu dengan mayoritas bukan Muhammadiyah. Justru itu kemudian ya kalau dibilang minoritas enggak minoritas sama, tapi itu kemudian menjadi spirit bahwa ingin menunjukkan bahwa spirit fastabiqul khairatnya itu ya, itu kelihatannya lebih tinggi dibanding ketika mohon maaf saya. Ini subjektif. Yeah. Mohon maaf yang dari Jogja ya. Saya juga pernah tinggal di Jogja juga. Kalau di Jogja mungkin tidak standarnya tidak seperti di Jawa Timur. Karena Jogja sudah menjadi ibu kotanya Muhammadiyah kan itu kan. Kalau di Jawa Timur dia harus menunjukkan gitu. 2 kali lipat di tengah tadi untuk percaya bahwa benar-benar institusi Anda itu lebih baik dibanding dengan yang lainnya gitu. Gitu. Kebanyakan apa kalau tidak ya dia ya mendingan ya istilahnya kampus yang mungkin yang lain yang mungkin secara ideologi mungkin istilahnya apa ya sama. Jadi seperti itu sekilas informasi. Terima kasih. Mas Ridi perkenalkan diri dulu ya. Wah, yang identitasnya gitu. Baik, terima kasih Prof. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya berterima kasih sekali Bro Dr. Muzakir ini kawan baik saya, sahabat baik saya, Bro. Jadi saya selalu sampaikan ketika, oh ya, saya ready, saya NU, saya Madura. Ini mayoritas. Ya, itu tadi saya bicara basis tadi kan, jadi Bro Madura basis. Tapi saya selalu sampaikan ketika NU Muhammadiyah bersatu, semua urusan di Indonesia selesai. Karena ini 2 organisasi keagamaan kemasyarakatan terbesar di Indonesia. Pendeling ada ya? Iya. Jadi ketika saya dan Mudakir akur dan
bersinergi, Indonesia masa depan insya Allah aman-aman saja. Jadi Madura tidak akan kita merdeka. Jadi sudah saya nanti. Dan ini saya perlu belajar kepada Muhammadiyah. Ya, terus terang untuk kemudian saya juga akan bawa ke teman-teman di Nahdien gitu ya. Di NU ketika bicara tentang pendidikan ini. Ini ada beberapa pertanyaan, dua saja. Pertama, di NU institusionalisasi pendidikan itu belum seperti di Muhammadiyah. Terutama dengan tinggi gitu ya. Jadi masih desentralisasi. Semua ada di yayasan-yayasan gitu ya. Ya, ya. Yang ada dia punya di Malang ada. Sekitar sekali lagi. Ya ada. Habis. Habis. Apa Pak? Saya. Ceng. Ceng. Jadi desentralisasi masih. Mungkin awalnya juga di Muhammadiyah begitu. Mungkin saya ingin Mas Mutakin nanti cerita. Bagaimana dulu untuk ditarik ke sentralisasi, tadi kita sudah mendengar institusional logiknya adalah menyelamatkan Muhammadiyah dalam jangka panjang. Artinya ketika ditarik secara sentralisasi di Majelis Pendidikan Tinggi dan research itu kemudian untuk menyelamatkan masa depan. Mungkin saya ingin Mas Mutakin bercerita bagaimana dulu ketika desentralisasi kemudian ditarik sentralisasi semua, bagaimana manajemen, bagaimana or governance dan sebagainya. Karena kan pasti ada interest yang berbeda ya, kepentingan di yayasan-yayasan yang ada di lokal-lokal itu, yang punya kampus, yang punya pendidikan, kemudian harus satu komando gitu ya. Ini sistem harus begini, manajemen harus begini, nanti akan saling tahun dengan yang kurang. Dan ini saya pikir ini penting untuk kemudian juga menyelamatkan NU dari, karena secara massa juga banyak. Aset juga banyak, tapi tidak terkonsolidasi dalam satu tadi komando gitu ya. Tapi sudah ada arah ke sana. Kami tidak malu untuk belajar kepada Muhammadiyah, karena ini adalah hal yang juga tadi menyelamatkan NU, menyelamatkan Muhammadiyah adalah seperti yang sama dengan menyelamatkan Indonesia kan gitu. Jadi ini penting gitu ya. Jadi sekali lagi saya NU, saya Madura, tapi tidak alergi untuk belajar kepada Muhammadiyah dan saya hormat pada beliau ini. Mungkin juga sama dengan kekaguman seorang guru pada muridnya gitu ya. Nanti mungkin Prof 5-10 tahun ke depan beliau jadi menteri atau jadi apa kan semakin kagum lah gitu ya. Insyaallah. Semoga ketika saya main ke kantornya masih diterima sebagai sahabat, sebagai saudara gitu, masih mau diajak ngopi dan sebagainya, nongkrong gitu. Masa Prof tadi malam nongkrong gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi bagaimana menarik desentralisasi itu ke sentralisasi? Apakah tidak ada apa perlawanan gitu ya dari masing-masing yayasan-yayasan di lokal-lokal itu untuk kemudian oke, kita harus satu komando dalam di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana setiap kampus itu di masing-masing region gitu ya, masing-masing lokal itu berkontribusi juga kepada Muhammadiyahnya. Ini kan juga sama di NU juga ada pengurus cabang, pengurus wilayah. Apakah juga ada tanggung jawab yang katakanlah fardu ain misalkan untuk oke, hidupkan semua aktiviti kegiatan di masing-masing ini PC ranting wilayah gitu ya. Itu masing-masing seperti apa? Apa direction-nya kepada masing-masing kampus itu untuk menghidupkan setiap kepengurusan tadi Muhammadiyah. Kalau dia itu kan harus juga punya kontribusi lah kira-kira. Itu aja dua pertanyaan dari saya, terima kasih. Satunya lagi. Ya, satu lagi, sambung lagi Mas Dhani. Hampir sama. Saya kena berkena diri juga itu. Ini tetangganya Fahri Hamzah. Tetangganya Fahri Hamzah. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Muzakir. Jadi mungkin pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan pertanyaan dari Bang Reddy. Ya seperti yang kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini kan organisasi besar ya, yang konsennya juga tadi ke arah pendidikan dan juga kesehatan. Tapi mungkin karena saya di akademik, jadi konsen saya lebih ke pendidikan. Lihat bahwa kalau dari data penyebaran, Muhammadiyah juga banyak kampus hampir di Indonesia. Dan juga ada rencana bahwa di daerah saya juga untuk pembukaan universitas ke Muhammadiyah. Yang ingin saya tanyakan bahwa tentunya akan ada namanya hubungannya antar beberapa regional atau beberapa kampus yang ada di Indonesia. Dan tentunya ini ada
komunikasi antara ujung awal sampai dengan pusat. Dan tentunya ini akan menimbulkan banyak sekali tantangan komunikasi antara satu regional dengan regional lain, dan bagaimana Muhammadiyah sendiri sebagai kontrol itu dalam mengatasi komunikasi atau tantangan yang ada. Apalagi dilihat dari sistem pendidikan yang saat ini dikelola oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di Indonesia, bisa saya sampaikan bahwa tidak konsisten. Beberapa kebijakan sering sekali berubah. Contohnya seperti Kampus Merdeka yang dalam beberapa tahun juga dievaluasi, sebenarnya itu cukup baik tapi dihentikan kembali dan tentunya diganti dengan beberapa program yang lain. Dan buat saya itu menimbulkan cukup banyak permasalahan. Dan tentunya beberapa kampus tidak siap dan tidak mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan atau tantangan yang akan dihadapi oleh Muhammadiyah sendiri dan bagaimana komunikasi yang dihubungkan, karena memang tentunya penyetaraan pendidikan dari masing-masing regional itu pasti berbeda. Yang contohnya kayak saya di daerah timur, di daerah Nusa Tenggara Barat, kalau di compare dengan Jawa itu pasti akan berbeda permasalahannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, dan membuat saya penasaran, bagaimana Muhammadiyah sendiri mengkontrol komunikasi itu agar penyetaraan pendidikan dalam masing-masing regional itu merata atau sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang besar yang tentunya isinya bukan hanya orang-orang yang dalam setara pendidikan yang sama, levelnya berbeda. Dan tentunya motivasi masyarakat Indonesia yang tergabung dalam ormas itu sendiri cukup besar untuk berkembang. Bagaimana tanggapan dari organisasi Muhammadiyah, mungkin dari pandangan Pak Muzakir sendiri, terhadap organisasi Muhammadiyah untuk memberikan kebebasan atau peluang yang besar kepada masyarakat Indonesia, baik yang bergabung dalam organisasi itu sendiri atau ke publik demikian. Maksudnya konsen saya adalah penyetaraan pendidikan, karena memang kampusnya sangat banyak. Ada yang merger dari sekolah tinggi, ada yang saya tahu dari madrasah pun ada, SMP, SD, bahkan di jenjang pendidikan tinggi pun ada. Dan tentunya peluang itu ada, Pak. Dan bagaimana bisa menyentuh masyarakat untuk ya ayo sama-sama dalam pendidikan kayak itu. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau segala macam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Muzakir. Dua orang. Oke, mic-nya. Mic. Ya. Ini bisa mati. Ini pun kita menghampiri. Terima kasih. Tadi Mas dari Mas Redi terkait dengan apakah ada problem tadi ya ketika awal-awal proses pelembagaan itu ya. Ya memang konsolidasi itu terjadi ya, salah satunya dimulai dengan ada tadi dengan ada Konsep Bahaya Education Research Plan itu, jadi 1686 itu ya. Jadi kalau mau ke Kaliurang itu, sebelum itu masuk, sebelah kiri itu adanya Pusbang, Pusat Pengembangan, itu gedung pertama setelah berdirinya Majelis itu. Tempat pelatihan para rektor, dosen, dan juga itu masih sampai sekarang masih ada itu. Nah, itu. Memang itu misalnya untuk melakukan tadi salah satunya, baru kemudian tahun 90-an itu. Ada bukunya, nanti mungkin. Jadi buku tentang perkembangan pendidikan tinggi dari sejak berdirinya lembaga Majelis Diktinitbang itu ditulis di oleh UMS, di oleh LPPI-nya UMS. Itu bagus juga, itu bagian dari institutional history menurut saya itu. Jadi bahwasannya sebelum yang generasi sekarang itu sebenarnya asal kunal kawalun ya, itu sudah melakukan apa sih ya, peletakan, melakukan proses, jadi bukan dari ruang hampa gitu. Jadi seperti itu. Salah satunya memang isu terkait dengan konsolidasi aset, konsolidasi manajemen itu terjadi.
Karena sebelumnya, sebelum tahun ini ya, tahun ke era 2010 itu ada beberapa kasus, contoh sederhana, beberapa aset kemudian itu bukan dinamakan oleh persyarikatan, tapi atas nama rektor. Itu tahun 90-an menjelang 90-an. Sehingga yang terjadi ketika mungkin terjadi pergantian pimpinan dan sebagainya, yang terjadi, yang mungkin ada timbul ketegangan itu terjadi. Nah, termasuk juga, jadi seharusnya kan semua perguruan tinggi Muhammadiyah di bawah, ya langsung di bawah entitas apa ya, ya persatuan berhukum Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sudah ada kan established sebelum zaman Belanda. Maka kalau di Kemenham, Muhammadiyah itu berbeda dengan institusi yang lainnya. Gitu. Jadi artinya apa? Dia satu entitas. Rumah sakit juga sama. Gitu. Maka ada dulu kementerian kebijakannya harus dibuat yayasan-yayasan Muhammadiyah menolak karena nanti bisa mengalami deinstitusionalisasi gitu. Yeah, kemudian yeah, yeah. Perlu apa? Istilahnya dikeluarkan surat khusus itu. Gitu. Karena terkonsolidasi gitu. Kalau enggak nanti bisa mengalami disintegrasi. Nah itu jawaban. Ada beberapa kampus yang dulu di bawah yayasan. Itu termasuk yang dulu saat itu di Papua itu ya. Yang saya sebutkan tadi ya, itu sebelumnya tahun sebenarnya istilahnya bukan Universitas Muhammadiyah, namanya Universitas apa ya Al Amin Muhammadiyah Sorong, yang kemudian istilahnya apa saat itu ada entitas lain lah gitu. Maka kemudian ya harus istilahnya apa harus memilih gitu, harus di bawah Muhammadiyah sebagai yayasan atau itu pilihan-pilihan itu. Jadi tapi selain itu baru kemudian sudah norma itu istilah aturan itu kemudian diterima. Jadi kalau ingin Muhammadiyah ya sudah harus semuanya di atas namakan oleh Muhammadiyah semua aset tadi. Kalau umpamanya atas nama orang itu representasi dia sebagai contoh satu mungkin rektor tapi dia sebagai perwakilan dari universitas ini atau sekolah tinggi ini kalau di dalam akte itu ya gitu. Kalau tidak itu berbahaya gitu maksudnya. Itu perkara berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya tentunya itu. Iya memang itu pilihannya kalau saya kira kalau punya lain ya kalau mungkin dari Om, saya kira saya enggak tahu apa Om, saya kira kok itu perlu kesadaran kolektif bersama. Dan saya tidak tahu mungkin kan masing-masing organisasi punya institutional logic yang berbeda. Dan artinya semua perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu artinya apa? Dia milik siapa? Pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang mengangkat siapa? Ya pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang tanda tangan ketua umum ini atau yang ketua. Tapi intinya sah secara hukum. Jadi aset-asetnya termasuk kalau mau pinjem uang macam-macam ya nanti biasanya harus mengetahui pimpinan pusat Muhammadiyah karena itu kan atas nama tadi apa maka ada tim sendiri tim keuangan yang dia akan ya tim mulai dari kawasasi ya beribu ini cocok nggak nih cash flow-nya atau mungkin nggak kalau pinjem segini-segini dengan aset segini-segini kan gitu. Kalau tidak mungkin bagaimana? Nah, ada kampus besar yang mungkin punya dana terus kemudian oke pinjemin tapi apa ya jauh di bawah bank yang ada jadi gitu lah. Itu juga ada. Tahunya dalam konteks pembiayaan seperti itu, Bro. Ya, biasanya kampus-kampus besar itu yang didatangi oleh kampus-kampus meminta rekomendasi dari mungkin pimpinan yang mengurus seperti yang tinggi majelis dikti atau pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi tahu oh ya ini. Kalau tidak bankable. Jadi tapi kemudian ada yang berkata ya kalau berarti kalau kampus yang sudah besar itu bankable, banknya yang datang sendiri. Kalau masih mikro, bank enggak datangi. Tapi kalau sudah kampus besar itu, wah, bank-bank semua datang semua itu. Kejadiannya seperti itu. Karena bankable itu. Ya, nah itu jadi memang istilahnya apa awalnya masih terjadi jadi itu tahun-tahun itu karena belum terkonsolidasi tapi setelah maka pedoman itu muncul ya tadi itu satu gepok itu bahwa sekali nanti bisa googling di itu terbuka itu di Dikti Litbang itu Muhammadiyah itu sebenarnya refleksi dari pengalaman-pengalaman empirik yang kemudian dijadikan sebagai aturan-aturan itu
Oh, kalau sini seperti ini, oh perlu aturan ini. Sebentar lagi juga aturan ini akan ada revisi. Berangkat dari pengalaman empirik yang ada ini. Jadi itu ya proses perembagannya gitu. Bukan hanya jadi ada dari pengalaman-pengalaman yang ada untuk menghindari tadi ya, oh, konsekuensi yang tidak diinginkan termasuk moral hazard itu seperti itu. Itu salah satunya. Tapi guyonannya kalau JK ya Pak Yusuf Kala ya, kalau Muhammadiyah itu holding, kalau NU itu franchise. Ini JK yang ngomong kan saya. Bukan JK. Saya. Saya JK Yusuf Kala. Yusuf Kala kan dekat-dekat Muhammadiyah, dekat dengan NU. Dia istrinya istrinya Muhammadiyah karena dari Minang kan itu kan itu. Jadi cerita seperti itu. Guyonannya kalau Muhammadiyah itu holding, kalau NU itu franchise. Ini perspektif tadi ya. Oh, sebagai pengusaha dan karyawan. Terus kemudian bagaimana yang terkait dengan apakah ada obligation moral? Iya, bukan hanya moral obligation, tapi ini sebuah obligation. Ya. Jadi Muhammadiyah harus ada anggaran. Kalau Islam ke Muhammadiyah ini itu salah satu fungsi perguruan tinggi Muhammadiyah untuk membimbing Muhammadiyah. Islam maka sering mungkin ada alumni sentris bimbingannya Prof. Rifani namanya Dr. Ali Maksum yang masuk di UMY, ya dia harus melakukan tanggung jawab sebagai seorang dosen di Muhammadiyah. Meski seorang NU ya. Dia seorang NU itu. Iya. Tapi secara kelembagaan, ya dia harus melakukan itu. Dia harus aktif di ranting. Meskipun dia skemanya bisa menggunakan skema pengabdian masyarakat. Tapi dia harus ranting di situ, jamaah di situ. Terus kemudian aktif di ranting masjid. Dan itu kan. Tahu pimpinan rantingnya siapa. Gitu. Karena itu masuk dari EPI. Itu awalnya external force. Itu regulatif kalau final kelembagaan regulatif, normatif, baru kemudian pilar cultural kognitif. Lama-lama ini cultural kognitif nanti orangnya gitu. Awalnya kan terpaksa kan itu kan. Lama-lama kemudian ya dia tidak mau kan harus aktif masuk jadi pengurusan kan jadi gitu kan. Ya. Masuk pengurus. Akhirnya kemudian jadi hanya habituasi kan itu. Tapi tujuannya tadi ya dia sebagai apa istilahnya orang yang aktif di perguruan tinggi Muhammadiyah bukan hanya sekedar mengajar tapi punya tanggung jawab untuk memberikan ilmunya share-nya di mana dia berada gitu maksudnya. Tujuannya seperti itu. Cuma di modus operandinya diwadahi dengan itu bro maksudnya itu. Tapi tujuannya itu maksudnya itu. Jadi harus kenal siapa ranting siapa, siapa cabangnya itu. Dan kemudian kontribusi apa yang diberikan di lingkungan di situ. Ini umum juga perlu kontribusi pada prim gitu ya. harus itu. Saya ranting istimewa Muhammadiyah Bandung. itu kalau di Indonesia, kalau di Malaysia saya belum tahu. Belum. Saya itu belum. Karena baru saya kata ini. Harus ada pedoman baru dong. Pedoman baru. Tumpahnya mau dari wisi. Jadi itu tetapi di sisi lain juga menarik. Ini analisis sosiologis juga. Jadi di Muhammadiyah sekarang itu, jadi kalau dulu kan di era 17, 18, 90-an itu tempat konsentrasi sumber daya manusia, sumber daya dana itu di sekolah, karena satu sekolah. Gitu. Baru kemudian kalau di sekarang perguruan tinggi, jadi seperti itu. Maka tidak heran. Jadi aktivis-aktivis Muhammadiyah dari perguruan prodi yang tinggi seperti itu seiring dengan perguruan waktu karena sumber daya di situ kan itu. Maka guyonannya kalau di secara kultural di Muhammadiyah kalau di levelnya daerah atau pimpinan wilayah itu kalau di bidang akademik ya standar minimalnya secara tidak langsung itu menjadi cultural kognitif. Jadi ya harus doktor harus meskipun sebenarnya tidak ada aturan itu. Tapi kemudian menjadi apa ya? Menjadi cultural kognitif. Wah, masuk sih pimpinan daerahnya kok enggak mau. Jadi itu. Ya, saya amati secara sosiologi seperti itu. Itu kalau dalam bahasa sosiologinya si Pierre Bourdieu, itu hidup dengan modal simbolik bahasanya gitu. Jadi, ya tapi ya oke lah, itu bagian dari. Tapi artinya memang kewajiban itu ada.
dan perguruan tinggi wajib itu untuk berkontribusi pada mempunyai tanggung jawab untuk di level lanting, cabang. Bentuknya apa? Bentuknya melalui PKM, pengabdian masyarakat Indonesia, atau di luar PKM itu. Dan juga di dalam anggaran itu, kalau di perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada adanya pengembangan alisulam Muhammadiyah, dan juga ada yang disebut dengan dana ta'awun. Termasuk juga untuk apa? Untuk memberi kepada istilahnya memberi kepada masyarakat sekitarnya, baik itu di Muhammadiyah, baik itu yang berasal dari Muhammadiyah maupun non-Muhammadiyah. Itu bahasanya CSR, bro. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah istilahnya dana ta'awun. Itu istilah yang mungkin di level pendidikan dasar menengah juga ada. Itu harus dianggarkan. Itu yang disebut dengan dana ta'awun. Itu apa? Untuk membantu. Jadi contoh kayak sederhana, kalau pada level yang sederhana ya, ada yang kalau di sekolah, ada yang nikahan, karyawannya, di sekolahnya, itu ya diambilkan dana satu. Ya sesuai dengan institusinya, semakin besar ya dana tahunnya semakin besar. Kalau kemudian ada pimpinan perguruan tinggi Muhammadiyah, menganggarkan tahun cukup banyak, dan dia cukup generous, itu secara tidak langsung lama-lama kemudian, wah ini pimpinannya sangat generous, itu mempunyai efek elektoral. Iya. Ini pertanyaan Mas Dani udah tadi. Oke. Udah dijawab. Belum. Oke. Ini moderator ya, harus jaga waktu juga. Terkait dengan Mas Dani tadi ya. Saya lupa. Kampus Merdeka. Iya, sebenarnya menarik Kampus Merdeka. Ya, kalau di Muhammadiyah sebenarnya sebelum Kampus Merdeka itu sudah melakukan sebenarnya. Jadi saya katakan tadi, jadi apa istilahnya? Contoh dia pelajaran apa ya, Al-Islam dan Muhammadiyah, dia harus tahu. Itu bukan hanya secara teori, tapi juga praktek. Jadi dia istilahnya disuruh ke contoh yang mengenal Muhammadiyah, dia harus ke mana? Ke institusi Muhammadiyah atau kemudian bertanya kalau belajar tentang organisasi di Muhammadiyah juga harus tahu dengan orang-orang yang ada, yang aktif di lingkungan Muhammadiyah gitu. Dan saya kira juga terkait dengan Kampus Merdeka ini kan guyonannya ya dulu kan meskipun itu bagus ya, sebenarnya prakteknya itu beberapa kampus sudah melakukan. Cuma ini kan top down gitu kan. Beberapa kampus, bukan hanya kampus perguruan tinggi Muhammadiyah, tapi juga kampus negeri itu juga sudah melakukan. Kemarin ketemu dengan siapa ya, wakil rektor 3 UGM, kebetulan pembimbing saya Mas Ari Jujito, itu sudah melakukan itu. Terus kemarin ketemu Ciputra juga sama juga sudah. Cuma masalahnya kan ya ini kan centralized dari kan Kampus Merdeka gitu kan, padahal jadinya iya. jadinya bukan diversifikasi ya konsepnya, tapi homogenisasi. Kalau di Malaysia kan meskipun kampus itu dalam jawab kementerian, tapi kita lihat kan tidak ada sentralisasi soal konsep yang kemudian diberi otonomi kan itu. Kita ya itu mungkin di sisi lain oke lah maksudnya baik, tapi mungkin ya seharusnya kan bisa mengabstraksikan praktek yang sudah ada di perkampus yang mempunyai varian-varian yang berbeda-beda, tidak sampai kemudian detail-detail itu yang kemudian merubah struktur kurikulum di masing-masing tempat, iya kan? Jadi ada merubah itu sampai harus wajib dua kali magang, gitu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan eksternal forces, tekanan eksternal yang terjadi itu kemudian terjadi di beberapa kampus, termasuk saya di level prodi juga harus menyesuaikan dan sebagainya. Dan harus masuk istilahnya apa ya, detail-detail itu yang kemudian sebenarnya ya harus membuat kita ya istilahnya harus beradaptasi lagi. Saya enggak tahu nanti kalau pemerintahan baru berubah lagi ya. Semoga aja ya saya harus yang lebih relevan dan kontekstual. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya sudah belum, bro, belum puas lagi. Banyak belum. Oke, saya terakhir aja tanyanya di luar konteks. Pak Agung, silakan. Perkenalkan diri juga, silakan. Meski saya sudah kenal.
Kalau Muzakir sampai sini jam 4 enggak apa-apa. Oh, iya. Nanti di luar atau sampai lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mufti Acin dari Pertemuan Masyarakat Indonesia Pulau Benang NGO resmi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih Prof atas waktunya dan juga pembangunannya. Dan terima kasih Dr. Muzakir atas presentasinya yang luar biasa. Kalau mendengarkan presentasi beliau ini gak terasa jam sudah tambah-tambah terus sampai mau 12. Yang saya mau tanyakan dokter tadi udah berat-berat, saya ringan-ringan aja tentang Sedunmu. Ini kampus virtual terbaru dari Muhammadiyah mungkin yang ada di Universitas di Yogyakarta. Apakah dia di bawah UMY atau hanya berpusat di Yogyakarta, atau mungkin kampus Muhammadiyah ini bisa membuat virtual lewat Cybermu, atau mungkin bisa membuka Cybermu di mana kampus Muhammadiyah berada? Itu dokter. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Terkait dengan Cybermu, sebenarnya sudah beberapa tempat sudah ada, ini bisa di googling ya. Jadi sebentar saya share ya. Nah ini Cybermu ini berdiri sendiri, meskipun tadi saya katakan itu bagian dari institusional tahun ya. Ya sebenarnya yang salah satu, karena tempat lokasinya pun ini juga di kantornya di kampus lama UMY yang berada di Jalan Haus Cokroaminoto. Jadi host di tempatnya di situ. Ini termasuk baru, tapi kemudian ya ini jadi ada beberapa program studi yang ada di sini yang berisi, karena ini sama dengan sebagai UT. Tapi apakah di luar negeri, mungkin, sangat mungkin. Tapi secara detailnya tentu perlu komunikasi lebih lanjut dengan istilahnya baik institusi Muhammadiyah yang ada di oleh rektornya. Karena ini juga menjadi entitas sendiri, jadi seperti itu. Jadi ini contohnya, jadi ada program-programnya informatika, simulasi, administrasi kesehatan, akuntansi, manajemen, hukum, jadi seperti itu. Nah, tentunya ya ada persyaratan-persyaratan terkait dengan tadi bagaimana mendirikan istilahnya proses Cybermu ini. Detailnya seperti apa? Nah, saya belum harus tanya lebih lanjut. Jadi seperti itu. Kebetulan ini yang menjadi rektor Pak Bambang Rianto. Jadi beliau sebenarnya homebase-nya di UMY, tapi sudah ditunjuk menjadi rektor di lingkungan persaringan, di lingkungan Cybermu. USM juga. Apa? USM juga singkatannya. Iya, USM juga. Jadi ini belum. Oh, USM juga. Jadi ini ada di bawah tadi tulisannya USM. Oh, ya, ada USM. Satu lagi USM. Ada tiga USM sekarang. Cyber Muhammadiyah. Gitu. Cyber Muhammadiyah. Ya, yeah, Cyber Muhammadiyah. Ya, ada tadi. Ada. Tadi negatif. USM juga. USM sama juga USM ini. Iya, semua. Jadi seperti itu, Mas Agung. Jadi memang tentunya ini kan baru ini awal ya, beberapa yang menjadi kampus. Jadi kan juga di level Muhammadiyah di bawah itu tetap yang mendirikan kampus-kampusnya. Padahal sekarang mendirikan kampus suatu hal yang ya tidak semudah era dulu. Maka salah satu alternatifnya adalah menjadi bagian dari mitra dari Cybermu. Jadi seperti itu kan apa ya, institutional isomorphisme. Jadi Prof. Ivani. Jadi di Muhammadiyah itu kan kemudian di level bawah ya, keberhasilan itu dilihat dari sejauh mana kampusnya gitu kan. Selain juga di apakah punya rumah sakit atau tidak. Jadi ada internal competition gitu. Fastabil khairat di antara pimpinan daerah Muhammadiyah yang lain. Gitu. Jadi seperti itu juga terjadi. Jadi ingin menunjukkan, oh kami bisa, istilahnya apa, mempunyai amal usaha pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Itu bagian dari apa, fastabil khairat di internal di Muhammadiyah. Contoh kalau di Jawa Timur itu, di Lamongan itu punya amal rasa sakit, punya Babat, itu kecamatan juga nggak mau kalah juga. Meskipun dia cabang, tapi dia cabang yang kuat itu.
dia punya real estate juga, tapi juga punya ada rumah sakit juga. Itu contohnya bagaimana mereka ya itu. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Ya. Masih ada pertanyaan, komen? Ini makan siang nih. Iya, sudah makan. Ini brunch, jadi makan siang tadi ya. Oke, jelas. Saya ada sebagai penutup sebagai pertanyaan. Nah, ini organizational sociology juga sebagai sosiolog organisasi juga ni. Dan memang sangat mengangkat idea institutionalisasi kan, sebagai institutionalist gitu kan. Jadi ini bahagian daripada SDG juga, apa ni, Sustainable Development Goals ya kan, strong institutions. Dan kalau saya lihat itu Muhammadiyah itu bangunkan institusi yang sangat kuat ya, sangat percaya kepada institusi ya. Dan nah, antitesisnya, dan ini dalam institutional theory juga, ialah institutional entrepreneurs kan. Apabila institusi kuat, jadi yang inisiatif dari individu itu bagaimana ke, di manakah ruang, bagaimanakah dinamika seorang yang mau memulakan inisiatif sendiri, dan adakah keterbatasan yang muncul daripada peraturan, daripada institusi kan. Mungkin Muzakir sudah tahu, macam seperti saya sini, saya sangat bebas sebagai dosen di sini, jadi saya bisa gini, bisa gitu, tidak perlu banyak. Enggak orang kak atur-atur dengan saya itu saja. Malahan kami tidak suka orang atur-aturkan kita itu. Jangan, tolong jangan gitu. Kami tahu. Jadi itu kan dinamika institutional entrepreneurs kan. Dan ini sangat, kalau Indonesia itu entrepreneurs itu luar biasa kreativitas daripada bawah ke atas kan. Bottom up itu, dan within institution juga ada bottom up gitu kan. Bagaimanakah itu yang apa dinamika institutional entrepreneur berinteraksi dengan, you know, institutionalization kan? Institutionalization dia memastikan bahawa apa ya kan, dengan yang individu itu menurut ya menurutlah alignment dan sebagainya. Tapi institutional entrepreneur itu mencari ruang-ruang dan peluang-peluang di dalam atau di luar kan. Ya, jadi itu agak mempunyai logiknya sendiri kan, institusi entrepreneur bisa membangun logik sendiri. Bagaimana ya, itu menjadi satu perdebatan lah dan institutional theory. Tetapi konteks Muhammadiyah, bagaimana itu yang menjadi satu apa namanya ni fenomena itu, bagaimana ditangani, bagaimana fenomena itu manifestasinya di Muhammadiyah pula. Okay. Pertama saya ingin menjawab terkait dengan apa yang saya tulis juga di dalam tesis PhD saya, Bro. Salah satunya juga ada di pendidikan tinggi di Muhammadiyah yang istilahnya muncul institusi entrepreneurship. Nah, salah satunya dalam case tadi UMS. Nah, ini ya. Jadi UMS itu tahun 2000 istilahnya pada 2004, dan menurut saya kalau tidak salah 2000-an awal sampai 2002 itu mendapat, ya kelihatannya di sini ada Pak Rektor Umam ya. Salah satunya adalah ketika mendapat hibah dari apa ya, hibah internasional ya, dalam konstelasi UMN itu ada bukan hanya UMS tapi beberapa kampus lain negeri maupun swasta. Tapi UMS berani mengambil kebijakan dengan menggunakan tadi itu. Karena keren tadi bukan hanya untuk apa ya, pembangun secara fisik atau kemudian untuk yang lain, tapi salah satunya juga untuk tadi investasi SDM. Yang itu pasca setelah tidak mendapat grant itu juga tetap melakukan tadi, jadi memberikan apa ya istilahnya apa, kebijakan kampus-kampus yang lain biasanya baik itu di Muhammadiyah, di luar Muhammadiyah itu kemudian apa ya, tidak mendorong untuk studi lanjut. Aduh, UMS itu justru kemudian mempersiapkan dengan apa ya, bahasa gitu, mempersiapkan mereka untuk di
bisa bayang dengan dalam harapan untuk bisa mendapatkan mengakses beasiswa bisnis tadi. Yang tentu meninggalkan studi yang lain itu sudah dilakukan UMS pada tahun sebelum tahun istilahnya apa ya 2010-an gitu aja. Artinya kalau UMS kemudian istilah SDM-nya meningkat terus kemudian banyak yang mendapatkan pengalaman internasional dan studi di luar dan sudah kembali ya rektor UMS itu terus kemudian jadi ada unintended consequences-nya. Jadi orang-orang yang lulusan dari luar negeri tentu perlu mendapatkan posisi-posisi terhadap ini. Muncullah gagasan-gagasan baru. Oh, perlu kemudian juga SDM itu harus dipusikan dengan apa? Menginisiasi, mendirikan. Di sini ada. Jadi bukan hanya tantangan di internal, tapi juga melihat peluang juga. Dan perlunya SDM itu didistribusikan. Oh, perlu kemudian untuk mendirikan perguruan tinggi di Malaysia dengan SDM yang tentu punya pengalaman internasional tadi itu ada tulang-tulangnya ya. Dan kemudian perlu juga kemudian istilahnya apa perlu untuk mengembangkan orang-orang dari kampus asal itu untuk membantu melakukan transformasi yang ada di kampus Muhammadiyah di luar di mana kita ada dalam area UMS itu contoh karena tadi pemimpin tadi mempunyai apa punya kemampuan ya istilah entrepreneur. Nah, di Muhammadiyah itu kan jadi rektor itu kan cuma dua. Dia pun dibatasi dua periode. Kan gitu. Tapi ada klausul di pedoman Muhammadiyah itu biasanya ada demi kemaslahatan pimpinan itu boleh mengambil keputusan di luar aturan yang ada. Itu penyelamat. Jadi ada rektor-rektor yang diberi apa istilahnya? Jabatan tiga periode yang perlu amandemen ya. Sudah, tapi ada klausul tadi demi kemaslahatan. Itu otoritasnya siapa? Ya polit biru. saya setuju itu karena tapi perspektif Malaysia dua periode itu pendek banget itu. Tapi biasanya yang tiga rektor yang tiga periode. Rektor yang tiga periode itu biasanya mempunyai impact. Ya salah satunya UMS saat itu. Itu namanya Prof. Bambang yang juga sekarang menjadi rektor di UMKT. Tiga periode termasuk yang tadi menjadi kemampuan ya disebut sebagai menurut saya institusi entrepreneur lah banyak yang berpikir out of the box lah. Ketika orang meragukan masuk sih mendirikan kampus misalnya dia terus saja dengan itu. Itu contohnya ya. Maka dia termasuk yang mendapatkan tiga periode kalau Surakarta yang lain belum ya, termasuk juga rektor yang sekarang menjadi menteri Menko PMK itu juga tiga periode. Oh Pak Wajib. Jadi tidak semua orang bisa mendapat itu. Karena tadi ada klausul jadi demi kemaslahatan itu bisa. Karena memang Mr. Doreri mempunyai kemampuan yang terbukti mampu memberikan impact baik itu institusi maupun juga persyaratan mungkin. Dan tentu dia mempunyai kemampuan komunikasi yang sangat bagus. Karena di perguruan tinggi itu kan bukan hanya unsurnya kolegial, akademik, bukan hanya birokrasi, tapi juga as the political issue juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini Bapak Ibu sekalian kalau di kampus Muhammadiyah untuk menjadi rektor tiga kali harus harus sangar mampu berkomunikasi dengan baik atau ke MK aja. Surakarta juga itu minta itu. Ya jadi sekali itu keluarga Surakarta. Jadi ada tadi klausul terakhir. Jadi memang yang dianggap mampu memberikan kemaslahatan perubahan yang luar biasa dan berdampak baik itu institusinya maupun masyarakat. Itu ada klausul dan kemaslahatan pimpinan pusat Muhammadiyah bisa mengambil. Jadi seperti itu. Jadi ada klausul di konstitusinya seperti itu. Sudah ada. Itu berangkatnya Pak ya dari pengalaman refleksi itu. Terima kasih. Atau dia ditugaskan menjadi rektor di perguruan tinggi yang lain. Jadi seperti itu. Oh, oke. Terima kasih. Oke. Siapa yang selanjutnya? Ini Pro Dr. Pahit Ridwan, Vice Rektor. Sedikit, silakan. Silakan. Bapak Pahit.
Apa? Ini itu saya kira akhir-akhir ini mungkin Mas Muzakir juga fokus di situ betapa provider itu sering membawakan tiga kata ini ya. Jadi pelembagaan yang tentu adalah institusionalisasi tadi itu, kemudian sumber daya manusia SDM, dan yang terakhir yang saya suka itu adalah nilai. Jadi Muhammadiyah itu dengan segala yang ada di belakang dan di bawahnya itu dikembangkan. Dan sumber daya yang unggul dan nilai. Nah, menurut saya nilai ini yang penting. Ya. Dan filsafatnya itu sudah di peringkat aksiologinya itu sudah di situ. Nah, nilai itu terwujud dalam apa? Di dalam obedien, ya, kepatuhan itu. Jadi ketaatan para pimpinan dimanapun dia, ya, itu sesuatu yang menjadi wajib, menjadi yang sudah mendarah daging. Gitu. Dan itulah Muhammadiyah bisa eksis dan Muhammadiyah bisa insya Allah dia akan tetap unggul gitu ya, karena obedien ini. Kalau pun tidak ada obedien misalkan ya dalam salah satu kepemimpinan dimanapun itu levelnya, baik organisasi Muhammadiyah itu sendiri, undang pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting, ya, ataupun di awam-awam, itu tak tahu ya secara alamiah maupun secara pengganggunya itu ya pasti akan tersingkir. Gitu. Kalau tidak ada kepatuhan ini, karena itu nilai yang paling utama di dalam kapal, bagaimana Muhammadiyah ini tetap bisa eksis. Gitu. Nah, jadi ketika nilai itu terbangun dengan baik, dengan sumber daya yang unggul, maka institusionalisasi yang tadi ditanyakan oleh Prof. Rifani itu dia akan dengan sendiri yang terbangun. Tapi kalau ada salah satu yang lemah, ya dia akan redup dengan sendirinya. Gitu. Nah, bila tadi yang semua dijelaskan oleh Mas Muzakir itu menjadi rangkaian itu bagaimana mengapa ada yang tadi istilah Pak Jika itu holding sama franchise itu sebenarnya ada di situ ya. Ada di tiga ini tadi pelembagaan SDM dan nilai itu. Saya berikan contoh satu saja ya, Mas Muzakir, sebagai pengayaan. Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Muzakir, di Australia itu kita punya MAC namanya, Muhammadiyah Australia College. And involved from the beginning. Itu tanahnya, tanah yang kita beli di sana, kita maksudnya Muhammadiyah, itu pun sertifikat kepemilikan tanah. Itu tulisannya persyarikatan Muhammadiyah, the land owned by. Persyarikatan Muhammadiyah, tidak bisa diubah kata itu. Itu namanya the land owned by Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi meskipun itu di luar negeri, ya, pelembagaan itu tetap adalah Muhammadiyah, milik Muhammadiyah. Gitu. Tanah, sekolah, bangunan itu milik organisasi. Nah, jadi itulah yang membuat institusionalisasi itu menjadi luar biasa kuat gitu. Ditambah dengan SDM yang unggul dan kepatuhan ini tadi, ketaatan nilai itu. Saya kira itu aja sih, pendek saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahid, terima kasih banyak Dr. Wahid. Masukan yang sangat penting itu karena jadi saya lihat itu institutionalization, values, nilai-nilai dan juga human resource ya, SDM itu sumber daya manusia bagi tiga itu. Dan mereka bersinergi lah, jadi saling mengharmonisasi bersinergi itu. Ini mungkin itu intinya di situ ya. Terima kasih banyak. Saya ingat kita sudah hampir jam 12.
kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada Dr. Muzakir yang sudah banyak, yang kaya dengan ilmunya dan memperkayakan kita semua. Jadi dalam Muhammadiyah juga, jangan tanya bagaimana Muhammadiyah bisa perkayakan kita, bagaimana kita harus memperkayakan Muhammadiyah. Kan? Jadi Dr. Muzakir sudah memperkayakan kita dengan wakaf ilmunya itu. Ya. Dan sebelum kita tutup majlis, kita ada sedikit cenderahati buat apa namanya? Ada sesuatu lagi? Buat Muzakir, ya Muzakir ini. Terima kasih datang ya. Kamera yang keren. Tidak ya, berani komen apa saya itu judes. Satu. Ada lagi, Prof. Kita kenang-kenangan juga. Oh ya, ada kenang-kenangan lagi. Sosiologi Nusantara. Ya. Baik, terima kasih. Dengan itu kita tutup majlis kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara senusantara kita. Kita ada sedikit kudapan di belakang situ. Tapi sebaiknya sebelum kita foto bersama dulu. Oh. Foto sama, baik-baik ya, kita foto sama. Oke. Okay. Siap. Iya, sangat. Iya. Terima kasih. Banyak sudah mulai. Biar orang masih ada lagi. Foto ya. Iya, betul. Iya. Mana sakit contohnya? Siapa? Saya dah. Belum ketemu. Mana deh? Atau mau foto di depan sana? Depan tuh bagus. Oh, depan. Boleh. Tapi yang itu Terima kasih semua. Ada yang buka kamera? Iya. Mau buka kamera atau buka saya? Bagaimana? Jom Pak aja. Bu Irma Yani, terima kasih, Bu. Terima kasih semua. Ya, Pak Rudi. Pak Rudi. Terima kasih Mbak Irma, terima kasih Mbak Irma. Alhamdulillah. Salam dari Pare-Pare, Prof. Iya, salam kembali. Terima kasih. Pak Rudi, minggu depan kita ketemu ya, Pak Rudi. Minggu depan ya? Next month. Okay. Terima kasih.